Kisah dibuka dari pria bernama Tomoshibi Arajin yang baru pindah ke sekolah baru. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan dua orang pria yang baru sadar dari maboknya. Entah berapa botol mereka minum, namun katanya gak minum ya gak asik. Dan tiba-tiba, terdengar suara geraman yang berasal dari peralatan kuil di sana. Yang dimana, ada sebuah mitos tentang jin yang terkurung yang disebut dengan Honki. Semakin lama, geraman itu semakin terdengar menakutkan yang membuat kedua pria ini langsung lari terbirit-birit. Agar lebih paham, Honki adalah sebuah sosok yang biasa kita sebut sebagai jin. Di zaman samurai, ada orang yang menggunakan Honki dan bertapa hingga mencapai titik akhir. Shin lalu kembali ke arah jin yang sudah sampai di sekolah barunya. Gurunya memberitahu kalau di sekolah itu ada dua kelompok yang memperebutkan posisi teratas. Dan sekarang, dua orang dari kelompok itu sedang bertemu untuk baku hantam. Ada kelompok tim Minato Kai yang memakai ban lengan sebagai atributnya. Lalu ada kelompok Shiguma Squad yang memakai kalung huruf S sebagai tanda mereka. Salah satunya bernama Matakara yang merupakan ketua dari tim Minato Kai. Namun, Arajin tak peduli dengan hal itu dan ingin tahu di kelasnya ada cewek atau tidak. Gurunya pun menjawab iya dengan ekspresi yang tidak meyakinkan. Yang ketika di kelas, Arajin pun dibuat shock karena isinya para murid berandalan. Namun, ada satu murid cewek yang duduk tenang dengan penampilan kawaii. Dan alangkah senangnya Arajin karena ada cewek yang sesuai dengan tipenya. Arajin pun langsung terlop-lop seperti menemukan emas di antara banyaknya arang. Arajin lalu mengambil kesempatan dengan duduk di sebelahnya si cewek. Arajin pun dibuat salting dan makin lop-lop saat si cewek mengajaknya kenalan. Cewek ini bernama Jin Mahoro yang mampu membuat Arajin jadi tergila-gila. Dan saking lamanya menjomblo, Arajin langsung menghayal nikah dengan Mahoro. Namun tanpa disadari, Arajin sedang diperhatikan oleh dua siswa dari anggota Minato Kai. Jin Mahoro te iimasu. Yoroshiku ne? Kekkon shitara Jin Arajin? Tanpa gengsi-gengsian, Mahoro kemudian mengajak Arajin untuk pulang bareng. Arajin pun jadi kegeran dan mungkin sebentar lagi masa jomblonya akan berakhir. Dan dengan senang hati, Arajin langsung menerima ajakan tersebut. Mahoro pun pergi duluan dan akan menunggu di depan gerbang sekolah. Namun sialnya, Arajin malah diganggu oleh dua siswa dari anggota Minato Kai. Tujuan mereka sudah jelas, yaitu mencari ribut dengan Arajin si anak baru. Yang ketika berusaha kabur, Arajin malah menabrak seorang siswa dengan perawakan tinggi besar. Arajin sudah tak bisa lari lagi dan hanya bisa pasrah jikalau akan digebukin. Dan ternyata, siswa yang ditabraknya adalah Matakara yang merupakan ketua Minato Kai. Dikira akan digebukin, Arajin justru dibuat bingung karena Matakara sudah mengenalnya. Yang rupanya, keduanya adalah teman baik masa kecil yang sudah 5 tahun tak bertemu. Kedua siswa ini pun jadi bingung kenapa Matakara bisa mengenal si Arajin. Matakara memberitahu kalau Arajin adalah teman masa kecil yang katanya sangat kuat. Namun entah kenapa, Arajin malah terlihat tidak senang bertemu Matakara. Bahkan, Matakara mengajak Arajin main baseball dan ditolak mentah-mentah. Arajin lalu pulang ke rumahnya dan tak jadi pulang bareng Mahoro. Ibunya adalah pemilik restoran Tionghoa yang menyajikan aneka berbagai makanan. Shin kemudian berpindah ke markasnya Shiguma Squad, yang dimana kelompok itu diketuai oleh seorang pria yang bernama Jin Marito. Salah satu anggotanya pun melapor kalau dirinya dikalahkan oleh Matakara. Menurut pengakuannya, Matakara adalah orang baik dan tak sebrutal yang dipikirkan. Mendengar hal itu membuat Marito emosi dan langsung menendangnya. Esok harinya, Arajin pun dibuat galau karena Mahoro tidak masuk kelas. Semua murid malah terlihat bodoh amat, yang padahal gurunya sedang menjelaskan. Ketika jam istirahat, Arajin tak sengaja bertemu Mahoro, yang bolos di atap sekolah. Arajin langsung meminta maaf soal kemarin, karena mereka gak jadi pulang bareng. Mahoro tak mempermasalahkan hal itu, dan justru ingin berteman dekat dengan Arajin. Selain itu, Mahoro pun mengajak Arajin untuk kencan di hari Sabtu nanti. Arajin langsung mengiyakan kencan itu, karena kesempatan tak datang dua kali. Namun tiba-tiba, Matakara memanggilnya dari bawah sambil melambaikan tangan. Kedua temannya pun jadi penasaran dan ingin tahu apakah Arajin sekuat itu. Sepulang sekolah, Arajin lalu pergi ke sebuah toko untuk membeli hadiah. Yang dimana, hadiah itu akan diberikan pada Mahoro saat kencan nanti. Namun tiba-tiba, kedua teman Matakara datang dan mengajak Arajin bermain dingdong. Pria ini pun mengajak Arajin berbaikan dan meminta maaf karena telah mengganggunya. Yang ketika sedang asik-asiknya bermain game, kedua orang ini malah pergi dan meninggalkan Arajin sendirian. Tak lama, ada geng sekolah lain yang datang ke tempat itu. Arajin pun menjadi sasaran mereka dan berlari hanya memakai kolor doang. Kedua orang ini bisa tertawa sangat puas, karena telah berhasil menjebak Arajin. Karena panik, Arajin berlari ke arah kuil dan mencoba berlindung di dalam kuil tersebut. Akan tetapi, geng itu tak berhenti mengejarnya dan berhasil menerobos ke dalam kuil. Arajin lalu melihat sebuah pistol dan mengambilnya untuk mengancam mereka. Arajin pun menodongkan pistol itu dengan harapan akan membuat mereka pergi. Namun, mereka malah menertawakan Arajin karena pistol itu dikira pistol mainan. Yang ketika Arajin menembakkannya, pelurunya malah memantul dan berbalik mengenainya. Ketika tersadar, Arajin mencoba mengambil peluru di kepalanya dan malah keluar sosok Honki bernama Senya. Arajin pun sadar kalau yang dihadapannya saat ini adalah sosok Honki dalam mitos. Senya kemudian meminta Arajin agar mengatakan apa permintaannya. Dan konyolnya, Arajin malah mengatakan permintaan tidak mau jadi perjaka. Meski sempat shock, permintaan itu dianggap wajar oleh Senya karena Arajin adalah laki-laki. Di tempat lain, orang ini pun memberitahu Matakara kalau Arajin berlarian pakai kolor. Namun, Matakara mencoba membela Arajin agar tidak dianggap lemah. Dia mengatakan kalau Arajin adalah pria yang sangat lembut dan tak suka berkelahi. Sesampainya di rumah, Arajin mengukir batu yang dia beli dengan nama Mahoro. Dan katanya, batu itu adalah simbol tanda cintanya Arajin pada Mahoro. Namun, Arajin terus diganggu oleh Senya yang membuatnya jadi tidak fokus. Padahal menurut Senya, kertas akan jauh lebih bagus daripada sebuah batu. Singkat cerita, hari Sabtu pun tiba. Arajin lalu sampai di taman duluan dan meminta Senya agar tidak mengganggunya. Orang-orang tak bisa melihat Senya, sehingga Arajin terlihat sendirian. Tak lama, Mahoro pun datang ke taman dan mereka pun jadi kencan. Mereka kemudian mengobrol di taman sambil memakan es krim. Arajin pun dibuat traveling saat melihat Mahoro yang dengan sengaja menjilat es krim di tangannya. Dan sialnya, Arajin malah merasakan sakit perut di momen yang tidak pas. Setelah urusan perutnya selesai, Arajin lalu kembali ke taman menemui Mahoro. Dia pun langsung meminta maaf karena bisa-bisanya mules di tengah kencan. Mahoro sama sekali tak masalah karena setidaknya Arajin kembali menemuinya. Dan tanpa berlama-lama, Arajin pun memberikan batu sebagai hadiah. Namun tiba-tiba, mereka malah dikepung oleh geng Shiguma Squad. Yang ketika akan kabur, Mahoro malah meminta Arajin untuk berjuang melawan mereka. Matakara lalu dipanggil oleh temannya untuk melihat kejadian tersebut. Dan ternyata, Marito adalah kakaknya Mahoro yang tak terima tangan adiknya dipegang Arajin. Matakara pun langsung berlari ke bawah untuk menyelamatkan Arajin. Namun sayangnya, Arajin sudah habis babak belur karena dihajar oleh Marito. Sampai akhirnya, Senya bergabung dengan Arajin yang membuat Arajin jadi kuat. Tak lama, Matakara yang berlari pun sampai di bawah dan menyaksikan semuanya. Melihat pukulan Arajin, Matakara pun dibuat bengong karena seperti pukulan Honki persen. Dan luar biasanya, Marito masih bisa sadar meskipun sudah dipukul sangat keras. Sedangkan Senya malah ribut dengan Arajin karena mempermasalahkan keinginan Arajin. Dan tiba-tiba, Marito berlari ke arah mereka dan menendang Arajin hingga nyungsep ke dalam sungai. Pukulan Arajin membekas di perut Marito karena dihantam orang yang dirasuki Jin. Matakara langsung berlari ke arah sungai dan melompat untuk menyelamatkan Arajin. Menyadari Arajin kuat, Marito pun ingin membawa Arajin bergabung dengan gengnya. Yang ketika tersadar, Arajin sudah ada di kamarnya Matakara. Bukannya berterima kasih, Arajin malah menanyakan Mahoro yang katanya sudah pulang. Matakara pun memuji Arajin yang berhasil memukul Marito hingga terpental. Akan tetapi, Arajin justru sangat menyesal karena telah memukul kakaknya Mahoro. Namun tanpa disadari, ada anggota dari Shiguma Squad yang mengintip mereka dari luar. Yang untungnya, si pengintip itu pun kepergok oleh temannya Matakara yang bernama Zabu. Sejak kecil, Matakara tinggal di pemandian yang dikelola oleh saudaranya. Matakara pun masih menyimpan batu yang dulu pernah diberikan oleh Arajin. Di batu itu tertulis nama mereka berdua sebagai tanda persahabatan. Arajin pernah mengatakan dengan memegang batu itu akan membuat Matakara lebih kuat. Namun, Matakara merasa ragu kalau Arajin masih menyimpan batu persahabatan itu. Bagi Arajin, batu itu sudah terlalu lama dan mengaku sudah tidak mengingatnya lagi. Dan sampai saat ini, Matakara belum mendapat jawaban kenapa Arajin selalu menghindar. Dalam perjalanan pulang, Senya keluar dengan wujud Jin kecil dan mengajak Arajin untuk melawan Marito. Senya mengatakan, meskipun kalah hari ini, mungkin besok Arajin akan menang. Arajin pun menolak melakukannya karena Marito adalah kakaknya Mahoro. Tak lama, Senya mendengar obrolan orang lewat kalau ada anggota Minato Kai yang sedang gelut dengan Shiguma. Mendengar hal itu membuat Senya bersemangat dan menarik Arajin hingga ke lokasi. Arajin pun sempat berpapasan dengan gurunya yang kecanduan bermain wanita. Hanya saja mereka datang terlambat karena pergelutan sudah selesai. Zabu lalu datang menghampiri Arajin dan tak sengaja menekan peluru di kepala Arajin. Omae, nande koko ni? Iyomba! Setibanya di rumah, Arajin pun langsung mandi ditemani Senya. Yang dimana, Arajin merasakan ada kekuatan yang mengalir saat dirinya bergabung dengan Senya. Senya menjelaskan, kalau Arajin hanya bisa menggunakannya satu kali karena mereka hanya tergabung sebagian. Arajin tak akan menjadi lebih kuat, kecuali jiwa dan raga mereka bergabung sepenuhnya. Di pinggul Arajin ada sebuah tanda, tempat di mana mereka akan tergabung sepenuhnya. Entah bagaimana caranya, namun yang jelas, Arajin ingin bergabung sepenuhnya. Shin kemudian berpindah ke markasnya Shiguma Squad. Yang dimana, Mahoro sangat mengkhawatirkan kondisi kakaknya yang terluka dihantam Arajin. Namun, Marito bukan cowok lemah yang lebay karena hanya kena pukulan. Dan tiba-tiba, mereka kedatangan murid junior kelas 1 yang bernama Jabashiri. Marito pun memberikan kebab miliknya sebagai tanda selamat datang. Meski awalnya, kedatangan Jabashiri ditolak oleh tangan kanan Marito yang bernama Outa. Dan ternyata, orang yang mengintip kamarnya Matakara tadi adalah temannya Jabashiri. Jabashiri pun memberitahu semuanya kalau Matakara membawa Arajin ke tempatnya. Mendengar itu, Marito pun berniat mengajak Matakara bergabung dengan gengnya. Jabashiri pun menjedotkan kepalanya untuk menunjukkan dirinya lebih tangguh dari Matakara. Dia pun mengatakan kalau dirinya lah yang akan menjadi penerusnya Marito. Sementara Arajin jadi terkenal di kalangan para cowok karena gelut dengan Marito. Yang dimana, semua murid berandalan sudah berkumpul menghadang Arajin di depan gerbang. Semua siswa itu merasa penasaran dan ingin sekali bertarung dengan Arajin. Senya malah mengajak Ajarin melawan mereka yang membuat Arajin kesal dan berteriak. Yang tadinya berkumpul untuk menghadang, mereka justru dibuat ciut saat mendengar Arajin berteriak. Yang padahal, Arajin berteriak pada Senya agar Senya tidak memprovokasinya. Shin kemudian berpindah ke markas besar Minato Kai. Zabu memperingatkan Matakara agar tidak berhubungan dekat dengan Arajin. Namun, Matakara justru ingin mengajak Arajin untuk bergabung dengan Minato Kai. Dan katanya, pemimpin tertinggi dari Minato Kai ingin bertemu dengan Arajin. Dan rupanya, ketua Minato Kai yang sebenarnya adalah pria bernama Ken, yang saat ini ada di dalam sebuah ruangan yang dijaga ketat. Setibanya di sekolah, Matakara berpapasan dengan Marito yang ingin mengajak Arajin bergabung dengan Shiguma. Marito pun nyelonong masuk ke kelas Arajin yang padahal pelajaran sedang berlangsung. Karena panik, Arajin pun langsung kabur lewat jendela dan lari ke atap sekolah. Arajin sengaja lari ke atap sekolah agar bertemu Mahoro yang sedang bolos. Arajin lalu meminta maaf pada Mahoro karena sudah memukul kakaknya. Namun, Mahoro malah terlihat cuek dan masih tak terima kakaknya dibuat terluka. Bahkan, dia mengancam membunuh Arajin kalau Arajin menyakiti kakaknya lagi. Dan alangkah sakitnya Arajin saat batu yang dia berikan dihancurkan tepat di hadapannya. Mahoro sangat menyukai kakaknya sendiri dan bisa dibilang cinta terlarang. Bahkan, melihat wajah Marito yang tidur pun seakan berkilau di matanya. Yang ketika Mahoro akan menciumnya, dia ditonjok oleh Marito yang tidur sambil ngelantur. Sedangkan Arajin dibuat galau tingkat dewa dan harus merasakan rasanya patah hati. Sama seperti batunya yang hancur berkeping-keping dan tak bisa disusun lagi. Di tempat lain, Matakara justru sangat senang karena Arajin pindah ke sekolahnya. Dia pun menulis surat untuk kakaknya dan mengatakan keinginannya berlatih dengan Arajin. Dan singkat cerita, esok pagi pun tiba. Matakara lalu mendatangi Arajin dan mengajaknya bergabung dengan Minato Kai. Arajin yang patah hati pun hanya bisa diam dengan wajah lesu yang tertunduk lemas. Dan tiba-tiba, Jabashiri datang tanpa diundang dengan tujuan mencari Arajin. Udah lagi patah hati, Arajin pun jadi incaran dua geng yang membuatnya makin kacau. Jabashiri lalu menyundul Zabu hingga pingsan karena Zabu telah berani menghalanginya. Matakara pun langsung menghampiri Jabashiri sehingga keduanya terlibat adu bacot. Yang dimana, Matakara merasa tak terima dan mencoba untuk melindungi Arajin. Karena dihalangi, Jabashiri pun mengajak Matakara untuk baku hantam di luar kelas. Arajin sudah seperti ayam sayur yang hanya bisa ngumpet di balik meja. Pergelutan itu menjadi tontonan semua murid yang terlihat sangat antusias. Dan yang saya suka adalah, pergelutan itu tidak memakai senjata dan satu lawan satu. Berbeda dengan mereka yang laganya so jagoan tapi beraninya bawa kawan. Hanya saja, Senya dibuat sangat kesal karena Arajin malah ngumpet seperti ayam sayur. Arajin menyebut dirinya laki-laki tapi malah ngumpet dan meninggalkan tamannya sendiri. Hal itu yang membuat Senya kesal karena tak seharusnya seorang laki-laki bersikap seperti itu. Dan bisa-bisanya, Arajin malah merasa mules di tengah temannya yang sedang gelut. Pertarungan mereka pun berlangsung sengit dan keduanya saling adu pukulan. Matakara sempat dibuat kewalahan, hingga akhirnya dinyatakan sebagai pemenang. Matakara pun dibuat ngefris karena benturan kepala yang sangat keras. Tak lama, Arajin datang terlambat di saat pergelutan sudah selesai. Dan tiba-tiba, Matakara pun langsung pingsan di tempat dan ditolong oleh Arajin. Sementara Jabashiri sudah tergeletak tak berdaya dengan kondisi pingsan duluan. Arajin membawa Matakara ke belakang sekolah sambil menunggunya siuman. Ketika tersadar, Matakara masih merasa kelenyengan akibat benturan keras tadi. Arajin malah berlaga sok kuat dan mengatakan kalau Matakara lumayan kuat. Yang ketika Arajin akan pergi, Matakara pun menahannya dan mengajak Arajin bergabung dengan Minato Kai. Dan jika Arajin bergabung, mereka bisa berlatih bersama untuk jadi Honki person. Arajin malah berusaha menghindar dan tak mau membahas tentang itu. Namun, setelah tahu Ken saingannya Marito, dia pun setuju untuk bertemu ketua Minato Kai. Singkat cerita, Arajin pun sudah ada di ruangan Ken yang sangat dihormati semua anggota. Ruangan itu dijaga dengan ketat dan tidak sembarangan orang bisa menemuinya. Arajin pun dibuat bengong-melongo saat melihat sosok Ken yang dari perawakannya saja sudah terlihat sangat kuat. Dan dengan beraninya, Arajin malah menantang Ken untuk bertarung satu ronde. Yang dimana, Arajin tak mau menyakiti Marito, sehingga menantang Ken yang berada di level yang sama. Tanpa banyak ngomong, Ken langsung menerima tantangan itu dengan senang hati. Singkat cerita, mereka sudah ada di suatu tempat untuk melakukan pergelutan. Arajin sangat mengandalkan kekuatan Senya dan meminta Senya untuk bergabung. Matakara tak bisa menghentikan Ken karena Arajin sendiri yang menantang Ken. Lagi dan lagi, Arajin pun kalah dalam duel karena belum tergabung sepenuhnya. Pukulan Arajin pun membekas di perut Ken sama halnya yang dialami oleh Marito. Sedangkan Arajin harus merasakan pukulan Ken yang membuatnya langsung pingsan. Entah kenapa, Ken sama sekali tak bicara sehingga apa yang dirasakannya ditulis di kertas. Esoknya di kelas, Arajin masih merasakan sakit akibat dihajar oleh Ken. Dan tiba-tiba, Marito melompat masuk dari jendela dan berhasil menangkap si Arajin. Arajin pun tak bisa menghindar lagi dan mengatakan ini itu agar dilepaskan. Yang dimana, Marito tak bisa melupakan pukulan Arajin dan mengajak Arajin bergabung gengnya. Karena melihat isyarat dari Mahoro, Arajin pun menerima ajakan Marito dan memilih bergabung Shiguma. Matakara pun datang terlambat karena Arajin sudah bergabung dengan Shiguma. Matakara sama sekali tak menyangka kalau Arajin bergabung dengan Shiguma. Yang padahal, Matakara bermaksud mengajak Arajin untuk bergabung dengan Minato Kai. Hanya saja, Arajin lebih memilih bergabung dengan Shiguma karena ada Mahoro. Shin lalu berpindah ke geng sekolah lain yang bernama NG Boy. Ketua geng ini ingin mengadu domba geng Minato dengan Shiguma. Dan setiap anggotanya yang tak memenuhi setoran akan dihajar habis-habisan. Di masa lalu, geng Minato Kai dan Iki Union saling bersaing untuk merebutkan posisi puncak di SMA Ichizu. Lalu, pemimpin ke-43 Minato Kai yaitu Kenichiro mengalahkan ketua Iki Union dengan sekali serang. Kemudian muncullah Jin Marito dan menggantikan posisi ketua di Iki Union. Marito mengganti nama Iki Union menjadi Shiguma dan langsung mendapatkan kejayaannya. Senya sangat antusias mendengarnya, sedangkan Arajin malah molor. Yang dimana, cerita itu diceritakan oleh anggota Shiguma Squad yang bernama Hagure Tatsuto. Arajin sama sekali tak peduli karena alasannya bergabung dengan Shiguma demi Mahoro. Tak lama, Marito pun mengajak Arajin untuk pergi ke suatu tempat. Dalam perjalanan mereka, Marito terus saja menyanyikan lagu kejayaan geng Shiguma. Marito lalu ditelepon oleh seseorang dan langsung meluncur ke tempat tujuan. Sedangkan Jabashiri malah merasa iri karena Arajin menjadi anak emasnya Marito. Yang rupanya, mereka sudah mempersiapkan pesta penyambutan untuk Arajin si anak baru. Selain itu, mereka pun akan memanjakan Arajin dengan pesta pora. Mendengar hal itu, Arajin pun jadi terpikir pesta pora yang isinya penuh dengan wanita. Namun tiba-tiba, mereka melihat tiga anggota NG Boy yang sedang ngegubukin siswa SMA Ichizu. Yang ternyata, mereka sedang malak siswa itu karena ngejar setoran untuk sang ketua. Namun, karena siswa tersebut mencoba melawan, mereka pun jadi menghajarnya. Marito pun langsung menendang salah satunya, karena tak terima, anak SMA Ichizu dipalak oleh geng lain. Saking pengecutnya, mereka pun mengeluarkan pisau untuk melawan Marito. Arajin pun baru ingat, kalau ketiga orang itulah yang membulinya di tempat dingdong. Rumornya, ketua baru NG Boy adalah orang yang diasingkan dari Minato yang bernama Shindo Akitaro. Ketiga orang ini pun terpaksa malak karena takut akan dihabisi oleh Shindo. Tak butuh waktu lama, Marito bisa melumpuhkan mereka dengan mudah. Marito dan gengnya pun langsung menuju ke pesta penyambutan. Dompet si korban pun dikembalikan karena seorang Marito tidak membutuhkannya. Shin berpindah ke Mahoro yang sedang berpura-pura teleponan dengan Marito. Cinta sudah membuat Mahoro lupa kalau Marito adalah kakaknya sendiri. Entah sejak kapan, Matakara sudah ada di depan jalan menunggu Mahoro lewat. Mahoro yang melihatnya pun langsung berakting pura-pura sibuk main HP. Matakara pun bertanya, apakah kamu yang memasukkan Arajin ke Shiguma? Hanya saja, Mahoro tak menggubrisnya dan pergi tanpa memberi jawaban. Setibanya di pesta penyambutan, Marito lalu mengenalkan Arajin pada semua anggota. Dia pun mengatakan, kalau pukulan Arajin sangat mantap dan sangat bertenaga. Dan sesuai tradisi, semua anggota Shiguma akan bermain kertas gunting batu yang membuat semua anggota terlihat antusias. Arajin malah dibuat dibingung, di mana para cewek yang akan memanjakannya. Pemenangnya akan mendapatkan kebab manji yang secara gratis selama 1 tahun. Permainan ini adalah antar tim dan orang yang di sebelah mereka akan menjadi partner. Sedangkan Marito dan Arajin akan menjadi orang terakhir yang bermain di permainan ini. Yang awalnya, mereka bermain kertas gunting batu dan siapapun yang kalah akan ditonjok. Singkat cerita, hingga tibalah giliran Arajin yang akan bermain di babak semifinal. Lawannya adalah tim Outa dan Jabashiri, dan Outa sendiri yang langsung maju duluan. Namun sialnya, Senya sok jual mahal dan menolak untuk bergabung dengan Arajin. Outa adalah ketua dari unit serangan yang sudah pasti pukulannya sangat keras. Hagure menjadi wasit pertandingan agar semuanya tak ada kecurangan. Jika tahu seperti ini, Arajin pun sangat menyesal telah bergabung dengan Shiguma. Yang ketika dimulai, Arajin justru malah kalah dalam gunting batu kertas. Sampai akhirnya, Senya pun memegangi kepala Arajin agar tak beralih saat ditonjok. Outa pun dibuat terheran-heran karena pukulannya bisa ditahan oleh Arajin. Dan untuk pertama kalinya, ada orang yang menahan pukulan Outa selain Marito. Arajin pun keluar sebagai pemenang karena menahan pukulan tanpa mengalihkan kepala. Yang padahal, kepala Arajin dipegangi oleh Senya, sehingga tak beralih sedikit pun. Setelah kekalahannya, Outa pun langsung pamit untuk pergi ke toilet. Arajin pun harus merasa kelengan, karena dihantam sekuat-kuatnya oleh Outa. Dan sekarang, Arajin harus melawan Jabashiri, yang dari awal sudah menunggu kesempatan ini. Namun kali ini, Arajin menang digunting batu kertas, sehingga kebagian untuk menonjok. Jabashiri pun sudah pede, kalau pukulan Arajin bisa ditahannya dengan mudah. Arajin berniat memberi pukulan ringan agar kalah dalam permainan. Namun di luar dugaan, ada cewek lewat yang membuat Jabashiri menolehkan kepalanya. Niatnya ingin kalah, Arajin justru malah menang dan melaju ke babak final. Dan sekarang, Arajin harus melawan Marito, si bos terakhir yang sudah menunggu di final. Arajin pun sudah pasrah, karena kemungkinannya untuk selamat sangat kecil. Marito pun mengatakan alasannya kenapa dirinya sangat menyukai Arajin. Karena ternyata, Marito sudah bisa merasakan sosok Honki di dalam tubuh Arajin. Namun tiba-tiba, Arajin malah mulai secara mendadak yang membuatnya harus ke toilet terlebih dulu. Yang ketika di toilet, Arajin malah mendapati Outa yang sudah tepar tak berdaya. Mereka menemukan ban lengan Minato Kai, sehingga menduga geng Minato pelakunya. Entah apa yang terjadi, namun yang jelas, kondisi Outa sudah babak belur. Marito pun sadar betul, kalau ketua Minato Kai Kenichiro tak mungkin melakukan ini. Dalam perjalanan pulang, Arajin masih tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Hagure menjelaskan, kalau Marito dan Outa bertemu di SMP dan menjadi teman petarung. Dan satu-satunya orang dari Minato yang bisa mengalahkan Outa adalah Kenichiro. Namun, Marito tidak yakin kalau pelakunya adalah Kenichiro, pemimpin Minato. Sesampainya di rumah, Arajin pun mendapati Mahoro yang sedang makan di restoran rumahnya. Arajin pun mengatakan pada Mahoro kalau akan keluar dari geng Shiguma Squad. Masalah percintaan membuat Senya merasa bosan dan malah tidur di tengah obrolan. Arajin pun langsung ditampar oleh Mahoro karena mengatakan ingin keluar dari Shiguma. Mahoro sangat yakin kalau Arajin akan menggantikan posisi Marito di Shiguma. Mahoro ingin Arajin mengalahkan Marito dan menjadi penerus ketua geng Shiguma. Yang padahal, tujuan Mahoro ingin Marito keluar dari Shiguma agar menjadi miliknya sepenuhnya. Arajin lalu berlatih sendiri untuk memenuhi harapan Mahoro menggantikan posisi Marito. Arajin pun ingin tergabung sepenuhnya dengan Senya agar dirinya bisa menjadi lebih kuat. Hal itu membuat Senya terharu karena Arajin sudah menjadi pria sejati. Arajin pun diajari main suling untuk melatih pernapasan dan menguatkan penggabungan. Karena yang terpenting untuk penggabungan, mereka berdua harus bisa selaras. Sementara Hagure dan Jabashiri malah bertemu anggota Minato KAI yang sedang nongkrong. Awalnya, Jabashiri tak mau terlibat keributan karena bisa memperparah situasi. Namun, kedua orang ini malah memprovokasi Jabashiri sehingga terjadi keributan. Dan ternyata, geng NG Boy pun ada di sana untuk mengadu domba Minato dan Shiguma. Singkat cerita, esok pagi adalah pelajaran olahraga. Yang dimana, Arajin dan Matakara menjadi rekan untuk melakukan pemanasan. Sedangkan Suna dan rekannya terlihat sedang asik bermain baseball. Namun tiba-tiba, anggota Minato memberitahu Matakara kalau ada anggota mereka yang diikat oleh Shiguma. Dan benar saja, kedua rekan mereka sengaja diikat di pohon dengan kondisi babak belur. Matakara pun sama sekali tak menyangka kalau geng Shiguma akan melakukan ini. Anggota yang tak terima pun langsung menyerang Shiguma dan terlibat baku hantam. Lagi dan lagi, anggota NG Boy sudah ada di sana untuk memperkeruh suasana. Di tempat kejadian, Marito menemukan foto dirinya dan Outa yang sengaja dicoret-coret. Semua kejadian ini membuat Marito emosi dan tak terima jika anggotanya dipermalukan. Tanpa basa-basi, Marito dan gengnya pun langsung mendatangi markas Minato Kai. Marito pun langsung mencari Kenichiro dan menerobos masuk ke ruangannya. Nanda temera? Nanika you desu ka? Dete koi yo Kenichiro! Minato sudah dipenuhi anggota Shiguma yang datang untuk membuat perhitungan. Marito pun langsung menyerang Kenichiro, yang tendangannya masih ditahan oleh Matakara. Zabu dan Jabashiri pun terlibat adu bacot dan saling menyalahkan satu sama lain. Dan entah kenapa, Kenichiro masih saja tak bicara, yang padahal situasi sudah kacau. Matakara meminta penjelasan dari Marito, kenapa geng Shiguma menyerang mereka. Marito lalu menunjukkan ban lengan Minato Kai yang ditemukan di sebelah Outa yang tergeletak. Bukti itu langsung dibantah Matakara karena anggota Minato tak akan melakukan hal licik. Namun, Marito tak percaya begitu saja dan minta bukti kalau Minato tak bersalah. Untuk membuktikannya, Minato harus membawa orang-orang yang menghajar Outa ke Coliseum besok. Dan jika Minato tak melakukannya, akan dianggap sebagai mulainya perang. Yang jika itu terjadi, rencana Shindo untuk mengadu domba berjalan dengan mulus. Ekspresi Kenichiro pun terlihat sangat kesal, karena kita tahu bukan Minato pelakunya. Shin lalu berpindah ke Arajin yang sangat optimis akan bisa mengalahkan Marito. Yang saking semangatnya, Arajin terus saja latihan menonjok agar menjadi lebih kuat. Namun tiba-tiba, Arajin teringat ancaman Mahoro yang akan membunuhnya jika melukai kakaknya. Sementara itu, semua anggota Shiguma sudah berkumpul dan sudah siap jika terjadi perang. Tak lama, Arajin malah masuk sambil teriak yang membuat semua anggota langsung melirik ke arahnya. Arajin lalu diberitahu oleh Hagure kalau Shiguma akan berperang dengan Minato Kai. Mendengar hal itu membuat Arajin kena mental dan ogah untuk ikutan perang. Menurut Hagure, perang ini akan jauh lebih parah dari sebelumnya. Ajang balas dendam ini akan jadi hal paling berdarah dan sudah pasti akan memakan banyak korban. Satu-satunya hal yang akan muncul adalah pertempuran brutal tanpa belas kasihan. Senya pun jadi sangat bersemangat karena semua ini tentang baku hantam. Dan saat ini, Marito sedang fokus untuk menyelesaikan masalahnya dengan Kenichiro. Di tempat lain, Matakara dan teman-temannya sedang membicarakan masalah ini. Yang dimana, Matakara mulai terlihat ragu dan mulai merasakan ada yang janggal. Sedangkan Komao malah sudah tak sabar untuk mengirim Shiguma ke rumah sakit. Matakara mengatakan kalau tipe Minato Kai itu bertarung satu lawan satu. Selain itu, Matakara ingin menepati janji pada kakaknya untuk menjadi seorang Honki. Di masa lalu, Matakara harus berpisah dengan kakaknya yang ditangkap oleh polisi. Dan ternyata, kakaknya adalah pemimpin legendaris Minato ke-42 yang bernama Asamine Mitsukuni. Dan tidak lama lagi, Mitsukuni akan keluar dari penjara dan menghirup udara segar. Matakara lalu mengambil batu persahabatan dan izin pamit keluar sebentar. Komao sempat memperhatikan Zabu yang belakangan ini tidak memakai jaket Minato Kai. Ditambah lagi, Zabu tak memakai ban lengan Minato yang membuat Komao jadi penasaran. Yang entah kenapa, Zabu langsung terlihat panik seperti menyembunyikan sesuatu. Zabu pun beralasan kalau jaket dan ban lengannya dibawa oleh burung gagak. Dan begonya, Komao langsung percaya begitu saja, yang padahal tidak masuk akal. Ternyata, Zabu sempat didatangi oleh Shindo, saat sedang sendirian. Zabu malah berlagak sok kuat dan menghina Shindo anggota yang dibuang dari Minato. Dia pun menghina Shindo sebagai kroco, yang tidak sadar diri dan juga banyak gaya. Yang padahal, Shindo datang secara baik-baik dan mengajak Zabu untuk berteman. Namun karena dihina, Shindo pun menghajar Zabu dan mengambil ban lengannya. Shin lalu berpindah ke Arajin yang sedang berjalan pulang. Yang dimana, Arajin menolak ajakan Senya yang mengajaknya latihan sepulang ke rumah. Karena menurut Arajin, pertarungan Marito dan Kenichiro akan menguntungkan untuk dirinya. Jika Marito menang, semua keinginannya pun sudah tercapai dan sisanya diserahkan pada Arajin. Dan jika Ken yang menang, Arajin akan menjadi penerus Marito dan menjadi ketua geng Shiguma. Semua itu hanya sebatas hayalan Arajin yang belum tentu juga akan kejadian. Setibanya di rumah, Matakara pun sudah menunggu Arajin untuk mengobrol berdua. Mereka lalu mengobrol di kamar dan membicarakan perang Shiguma dan Minato. Matakara ingin Arajin menghentikan Marito karena hanya Arajin yang bisa melakukannya. Namun, Arajin merasa keberatan, karena bagi Arajin semua itu bukan urusannya. Matakara pun sangat yakin, kalau Shiguma dan Minato tak mungkin melakukan hal licik. Selain itu, Matakara merasa ada yang janggal, sehingga meminta bantuan Arajin. Namun tetap saja, Arajin tak mau melakukannya, dan malah membentak Matakara. Hal itu membuat Matakara jadi sedih, karena di masa lalu Arajin selalu mendukungnya. Arachan nara kitto settoku dekiru to omou. Di waktu mereka kecil, keduanya adalah sahabat baik yang selalu akur. Bahkan, batu persahabatan itu diberikan oleh Arajin, dan Arajin sendiri yang mengajak Matakara untuk menjadi seorang Honki. Dan sampai saat ini, Matakara ingin menjadi seorang Honki bersama Arajin. Namun saat dewasa, Arajin justru malah berubah, dan seakan melupakan semuanya. Parahnya lagi, Arajin malah mengusir Matakara, dan menganggap semua itu hanya cerita lama. Senya pun jadi kepo dan ingin tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua. Namun, Arajin tak memberitahu alasannya dan malah kesal saat membahas Matakara. Esok harinya, Arajin kemudian menemui Mahoro dan mengobrol di atap sekolah. Arajin sudah yakin seyakin-yakinnya kalau Marito akan menang di pertarungan nanti. Dan jika itu terjadi, Marito akan pensiun jadi ketua, dan Arajin yang akan diminta menggantikannya. Mahoro pun sama sekali tak peduli, karena tujuan utamanya ingin memiliki Marito. Namun tiba-tiba, Matakara datang tanpa diundang, dan mengganggu PDKT mereka. Arajin pun langsung ngoceh sendiri, dan mengira Matakara ingin bicara dengannya. Yang padahal, kedatangan Matakara ingin bicara tentang Marito dengan Mahoro. Chotto ii kana? Jin-san, hanashi ga arun dakedo. Mereka lalu mengobrol berdua dan membicarakan tentang perang yang akan terjadi. Yang rupanya, Matakara ingin meminta bantuan Mahoro agar Marito membatalkan pertarungannya. Matakara pun merasa ada yang tak beres dan seharusnya perang ini tak terjadi. Arajin yang mengintip pun jadi mengira kalau Matakara mengajak Mahoro kencan. Sebenarnya, Mahoro ingin membantu Matakara karena takut jika kakaknya akan terluka. Namun masalahnya, Marito sama sekali tak mau mendengarkan omongan Mahoro. Karena hal itu, Matakara pun meminta Mahoro agar membujuk Arajin menghentikan Marito. Hanya saja, Mahoro merasa tidak yakin kalau Arajin bisa melakukannya. Yang ketika Mahoro akan pergi, Matakara pun dengan cepat menahan tangan Mahoro. Matakara mengatakan kalau yang bisa menghentikan Marito saat ini adalah Arajin. Mahoro pun mencoba berteriak dan lagi-lagi langsung ditahan oleh Matakara. Arajin yang melihatnya pun langsung pingsan di tempat, karena jika dilihat dari atas, posisi Matakara dan Mahoro seperti sedang berpelukan. Sampai akhirnya, Mahoro pun setuju untuk membujuk Arajin menghentikan Marito. Mahoro kemudian menemui Arajin di atap dan meminta Arajin untuk membujuk Marito. Cinta sudah membuat Arajin jadi bego dan mau melakukan apapun demi Mahoro. Arajin kemudian menghadap Marito dengan tujuan untuk menghentikannya. Namun sialnya, Marito terlihat sangat serius, sehingga Arajin tak berani membujuknya. Di tempat lain, semua anggota Minato sudah berkumpul dan sedang menunggu keputusan dari Kenichiro. Tanpa banyak omong, Kenichiro pun memutuskan untuk berperang membalas perbuatan Shiguma. Semua anggota pun langsung pergi untuk perang, kecuali Matakara yang merasa telah gagal menghentikan perang ini. Namun tak lama, Zabu memutuskan untuk kembali dan menceritakan semuanya pada Matakara. Zabu mengatakan kalau Shindo adalah orang yang telah menghajar Outa. Mendengar hal itu, Matakara pun akan pergi menemui Shindo agar masalah ini cepat selesai. Sedangkan Arajin malah tak sengaja bertemu Shindo dan terlibat baku hantam. Dan seketika, Senya pun jadi teringat rivalnya sesama Jin yang bernama Ichiya. Scene dibuka dengan memperlihatkan sebuah gedung yang menjadi markasnya NG Boy. Entah apa yang mereka rencanakan, namun yang jelas, semua anggota NG Boy sedang sibuk membuat senjata. Tak lama, Matakara datang sendirian dan menerobos masuk untuk mencari Shindo. Kedatangan Matakara sudah pasti tak diterima, sehingga tanpa banyak tanya, anggota NG Boy pun menyerang Matakara menggunakan senjata. Dan rupanya, Shindo sudah ada di markasnya, sehingga mereka bisa bertemu secara langsung. Minato Kai no Asamine Matakara da. Minato Kai no Asamine Matakara-kun. Matakara pun dibuat sangat terkejut saat Shindo memanggil tamu spesialnya. Yang ternyata, orang itu adalah Arajin yang entah bagaimana ceritanya ada di markas NG. Matakara mencoba memberitahu Arajin kalau perang Shiguma dan Minato adalah perangkapnya Shindo. Hanya saja, Shindo masih saja ngeles dan mengaku tidak tahu apa-apa. Yang karena tak mau ngaku, Matakara akan memaksa Shindo dengan cara kekerasan. Senya pun makin penasaran dan ingin tahu apakah Ichiya ada di tubuhnya Shindo. Meski sudah ditahan oleh Arajin, Matakara masih saja ngotot bertarung dengan Shindo. Dan liciknya, Shindo selalu memakai senjata yang membuat Matakara kalah dengan mudah. Melihat pertarungan ini membuat Senya makin yakin kalau Ichiya ada di tubuh Shindo. Koitsu no naka ni Ichiya ga. Zabu pun dibuat sangat cemas karena ditelepon puluhan kali Matakara tak menjawabnya. Sementara anggota Minato yang lain sedang dalam perjalanan ke Koliseum untuk perang. Shin lalu kembali ke Matakara yang sudah ditangkap dan dikurung di dalam ruangan. Tak lama, Arajin lalu datang menyelinap dan melepaskan selotip di mulutnya Matakara. Matakara yang kesal pun ingin tahu kenapa Arajin bisa berteman dengan NG Boy. Selain itu, Arajin hanya memakai kolor doang yang membuat Matakara makin penasaran. Di mana sebelumnya, Arajin tak sengaja bertemu Shindo dan terlibat baku hantam. Arajin pun terlihat kebingungan karena Shindo malah mengajaknya ke suatu tempat. Shindo malah mengajak Arajin bersenang-senang agar Arajin bisa melepas perjakannya. Arajin langsung dibawa ke tempat hiburan yang khusus untuk anggota NG. Para cewek pun berjoget menghibur Arajin yang semuanya adalah anggota NG Boy. Arajin yang polos ini pun langsung tergoda hingga akhirnya pakai kolor doang. Dan itulah alasannya, kenapa si Arajin ini bisa ada di markasnya NG Boy. Matakara pun hanya bisa bengong mendengar alasan Arajin yang sangat memalukan. Arajin meminta Matakara menyerah karena pertarungan seperti ini selalu saja terjadi. Bagi Matakara, peperangan yang disabotase ini bukanlah pertarungan yang asli. Namun tiba-tiba, Shindo sudah ada di belakang mereka dan mengajak Arajin untuk pergi. Matakara tak bisa menahan Arajin karena Arajin sendiri yang memilih pergi dengan Shindo. Yang ketika sedang berjalan, Arajin jadi teringat dengan kejadian di waktu kecil. Pada saat itu, Arajin dan Matakara diganggu oleh tiga orang yang usianya di atas mereka. Arajin mengajak Matakara untuk pergi, karena tak mungkin melawan mereka bertiga. Mereka pun mengejek Arajin dan Matakara, dan menganggap latihan mereka tak ada gunanya. Meskipun anak-anak, Matakara sudah memiliki nyali besar dan mencoba melawan mereka. Namun tetap saja, Matakara pun dihajar habis-habisan sampai dibuat babak belur. Bukannya menolong, Arajin malah ngumpet di balik pohon sambil melihat kejadian tersebut. Dan parahnya, Arajin lebih memilih untuk kabur meninggalkan Matakara sendiri. Di sisi lain, Kenichiro dan gengnya pun akhirnya sampai di Koliseum untuk perang. Semua anggota Shiguma sudah menunggu dari tadi dan sudah tak sabar untuk baku hantam. Di tempat itu pun sudah ada Mahoro yang ingin memastikan jika Marito tidak terluka. Sedangkan Arajin malah ikut dengan Shindo dan dikenalkan pada semua anggota NG Boy. Shindo menghina Marito ketua payah dan mengajak Arajin bergabung dengan NG. Semua anggota pun berteriak dengan keras dan menghina Marito sesuai perintah Shindo. Namun, Arajin ingin tahu lebih jauh tentang NG, sebelum memutuskan untuk bergabung. Geng itu memiliki moto aneh 4E, yaitu Energy, Enjoy, Ecstasy, dan terakhir adalah Emperor yang bukan Jonathan Liandi. Yang ternyata, Shindo sengaja mengadu domba Minato dan Shiguma, agar keduanya berperang di satu tempat. Dan di saat mereka berperang, NG Boy akan menyerang dan membunuh mereka sekaligus. Itulah kenapa, anggota NG membuat banyak senjata, untuk menyerang Minato dan Shiguma. Dan siapapun anggota NG yang tidak nurut, akan dihabisi oleh Shindo sendiri. Matakara pun sempat menduga, kalau Arajin telah menyerah untuk jadi Honki. Tak lama, Matakara lalu melihat Arajin dan Shindo, yang berjalan meninggalkan markas NG. Namun, Matakara masih yakin, kalau Arajin tak akan melupakan mimpinya jadi Honki. Dan saat ini, Minato dan Shiguma sedang menunggu jam 3 sore untuk memulai perang. Yang karena khawatir, Zabu memutuskan menyusul Matakara dan meninggalkan Koliseum. Marito lalu melepas bajunya dan ingin menyelesaikan semuanya di hari ini juga. Mereka hanya tinggal menunggu waktu, sampai perang besar benar-benar akan terjadi. Mahoro pun semakin tergila-gila saat melihat tubuh Marito yang tidak terlalu besar tapi berotot. Berbeda dengan Kenichiro yang memiliki tubuh lebih besar dengan bentuk otot seperti binaragawan. Shindo mendengar obrolan Arajin dan Matakara yang menyebutkan orang Honki. Arajin mengatakan, kalau di waktu kecil, mereka sering bermain menjadi orang Honki. Entah kenapa, wajah Senya terlihat sangat serius mendengar obrolan mereka. Shindo pun bertanya, apakah akhir-akhir ini Arajin mengunjungi kuil Honki. Mendengar itu, Senya pun dengan cepat menyuruh Arajin agar mengatakan tidak. Dan tiba-tiba, Shindo ingin Arajin jadi tangan kanannya dan mengajak Arajin untuk bergabung. Namun, Arajin masih merasa ragu untuk bergabung dengan geng NG Boy. Yang jika Arajin bergabung, dia bisa melepas perjakannya dengan para cewek di NG. Pikiran Arajin pun jadi traveling membayangkan itu semua. Meskipun banyak para cewek, Arajin masih belum bisa mengambil keputusan. Cintanya pada Mahoro sudah terlalu dalam yang membuat Arajin merasa bingung. Shindo mengatakan, kalau Arajin harus melakukan apapun demi apa yang dia inginkan. Seperti dirinya, yang melakukan apapun demi mendapatkan apa yang diinginkan. Keinginan terbesar Shindo adalah membunuh Kenichiro di perang Shiguma dan Minato. Di masa lalu, Kenichiro pernah menolong Shindo dari para berandalan sekolah. Dalam hitungan detik, Ken bisa mengalahkan para berandalan itu dengan mudah. Kejadian itu pun membuat Shindo sadar kalau seorang lelaki harus kuat dan tidak lembek. Dia pun mulai berlatih sangat keras untuk menjadi lelaki kuat seperti Kenichiro. Hingga suatu hari, Shindo menjadi anggota Minato dan berlatih tanding dengan senior. Yang awalnya, Shindo berhasil menjatuhkan lawannya dengan cukup mudah. Namun akhirnya, Shindo diasingkan dari Minato karena memakai senjata dalam pertarungan. Karena dendam itu, Shindo ingin membunuh Kenichiro dengan tangannya sendiri. Sedangkan Arajin adalah orang cinta damai yang tidak terbiasa dalam keributan. Shindo pun memberitahu kalau yang diinginkan seorang wanita adalah lelaki yang kuat. Dan kalau sudah urusan wanita, Arajin jadi bersemangat untuk menjadi lelaki sejati. Membayangkan Mahoro saja membuat Arajin semangat, apalagi bersama banyak cewek. Sementara Zabu berhasil membebaskan Matakara karena semua anggota NG pergi ke Koliseum. Arajin-kun mo. Semua anggota NG sudah bersiap dengan senjata dan tinggal menunggu perang. Dan begonya, Arajin malah ikut bersama Shindo untuk melakukan penyerangan tersebut. Bagi Senya, kebanggaan seorang pria adalah bertarung tanpa menggunakan senjata. Yang ketika Arajin mules, dia pun langsung ditahan oleh Shindo agar tidak ke toilet. Shindo mengatakan, kalau setelah menghabisi Shiguma, gadis itu akan jadi milik Arajin. Arajin pun ingin tahu siapa gadis yang dimaksud oleh Shindo. Yang ternyata, gadis itu adalah Mahoro yang akan dijadikan pajangan oleh Shindo. Dan tiba-tiba, jantung Arajin berdetak sangat kencang saat mendengar Shindo mengatakan hal itu. Ditambah lagi, Mahoro akan dijadikan pelayan dan hanya dianggap sebagai hadiah kemenangan. Entah apa yang terjadi, tubuh Senya seakan tertarik oleh magnet dari tubuh Arajin. Darah Arajin seakan sangat mendidih yang membuat Senya masuk ke tubuhnya. Kejadian itu membuat Shindo sangat yakin kalau Senya rivalnya Ichiya ada di tubuh Arajin. Situasi di Koliseum sudah sangat panas dan tinggal menghitung detik perang akan dimulai. Marito lalu memberi isyarat dengan sebuah botol yang menandakan perang dimulai. Semua anggota Shiguma pun langsung berlari untuk menyerang ke arah Minato. Begitupun dengan Minato yang berlari ke arah Shiguma untuk saling baku hantam. Sedangkan ketua akan melawan ketua dan akan berduel satu lawan satu. Dan tiba-tiba, Matakara datang di waktu yang tepat dan mencoba menghentikan perang. Disusul oleh Arajin yang datang dikejar-kejar oleh semua anggota NG Boy. Zabu lalu menjelaskan semuanya, kalau yang menghajar Outa adalah geng NG Boy. Namun, Marito dan Kenichiro sudah dipenuhi emosi, sehingga perang tetap dilanjutkan. Arajin pun lalu terjatuh dan sudah pasrah jikalau akan digebukin. Yang tepat di depannya, Minato dan Shiguma sudah saling berhadapan untuk baku hantam. Semua anggota NG pun tak lagi mengejar Arajin, karena akan melihat perang tersebut. Marito yang emosi pun menyerang Kenichiro, sehingga perang tak bisa dihentikan lagi. Arajin tak bisa memenuhi permintaan Mahoro yang memintanya menghentikan Marito. Semua anggota pun ikut baku hantam dan tak peduli dengan penjelasan Matakara. Dan rupanya, Outa melihat perang itu dari jauh dengan kondisi yang sudah membaik. Outa pun jadi teringat masa lalu, awal dimulainya persaingan Marito dan Kenichiro. Di masa itu, Outa dan Marito masuk ke SMA Ichizu dan terkenal dengan julukan The God Kings. Namun, Marito tidak bersemangat karena semasa SMP tak ada lawan yang kuat. Yang ketika sedang berjalan, Outa pun kesenggol anggota Iki Union dan terlibat keributan. Marito sama sekali tak peduli dan terus saja nyelonong meninggalkan Outa sendirian. Bukannya minta maaf, orang ini malah berlaga so jagoan dan sengaja cari ribut. Outa yang sudah kesal pun dibuat emosi dan langsung menonjok orang itu hingga tepar. Marito telah kehilangan semangat bertarung karena belum ada orang yang mampu menyainginya. Namun, di atas langit masih ada langit dan pasti ada orang yang mampu melawan Marito. Dan tiba-tiba, orang ini pun menawari Outa untuk bergabung dengan Iki Union. Orang itu lalu mengajak Outa dan Marito untuk melihat pertarungan ketua Iki dan Minato. Ketua Minato saat itu adalah Kenichiro, yang memang sudah dikenal sangat kuat. Sedangkan ketua Iki Union bernama Shibaransei, yang pede bisa mengalahkan Kenichiro. Tak butuh waktu lama, Kenichiro bisa mengalahkan Shiba hanya dengan satu pukulan. Shindo pun masih menjadi anggota Minato dan menyaksikan kemenangan tersebut. Anggota Minato pun langsung bersorak karena sebentar lagi Minato akan berkuasa. Shiba sudah dikalahkan dengan telak dan dibuat tepar dengan satu pukulan. Marito yang melihatnya pun jadi tertantang dan langsung berlari menyerang Kenichiro. Namun, Kenichiro tak ada urusan dengan Marito, sehingga memutuskan untuk pergi. Setelah kejadian itu, Marito dibuat bertanya-tanya kenapa Kenichiro menghindar. Dan saat ini, anggota Iki Union sedang bingung karena ketua mereka mengundurkan diri. Yang karena tak ada ketua, mereka pun meminta Marito untuk menjadi ketua baru. Outa jadi terpikir sebuah cara yang mungkin akan membuat Marito semangat lagi. Dan katanya, Kenichiro hanya ingin bertarung jika dia ada alasan yang jelas. Outa pun langsung mendatangi Kenichiro dan dengan beraninya menantang Kenichiro untuk berduel. Berita itu pun menyebar dengan cepat yang membuat semua murid jadi heboh. Yang kebetulan, Marito tak sengaja lewat sana dan mendengar berita tersebut. Dan saat ini, Outa sedang melawan Kenichiro dan dikalahkan dengan satu serangan saja. Outa pun sempat menonjok Kenichiro, namun sayangnya tidak berdampak apapun. Outa lalu dihampiri oleh Marito, dan meminta Marito agar membalaskan kekalahannya. Semangat Marito akhirnya kembali, dan satu hal yang dia inginkan kesenangan baku hantam. Kenichiro pun bisa tersenyum, karena sekarang mendapatkan lawan seimbang. Shinnen nanka, kanki. Dan di hari ini, keduanya sama-sama ada kesempatan untuk saling mengalahkan. Outa hanya berharap, jika di pertarungan ini, Marito bisa mengalahkan Kenichiro. Mahoro pun dibuat sangat kesal, karena Arajin hanya menonton pertarungan kakaknya. Keduanya saling mengerahkan tenaga yang tersisa, yang membuat temboknya roboh seketika. Akibatnya, Marito dan Kenichiro pun ikutan terjatuh dan kehilangan kesadaran. Kejadian itu mengagetkan semua orang, sehingga baku hantam sempat terhenti. Mahoro sudah tak membutuhkan Arajin lagi, yang dari tadi hanya diam pelangap-longo, dan tidak melakukan apapun. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh NG, untuk menyerang Minato dan Shiguma. Arajin malah menjauh dari perang, karena merasa sakit hati dengan ucapan Mahoro. Yang padahal, Minato dan Shiguma sedang bersatu bertaruh nyawa, melawan geng NG Boy. Sikap pengecut itu bikin Senya sangat kesal, karena Arajin hanya memperdulikan perasaannya sendiri. Ditambah lagi, Marito dan Kenichiro masih belum sadar, sehingga tak bisa melawan Shindo dan anggotanya. Arajin mengatakan, kalau mereka bukan temanku dan malah berlari ke WC karena mules. Baru saja keluar dari WC, Arajin lalu didatangi oleh Shindo yang ingin menghajarnya. Ekspresi Senya pun terlihat sangat serius, karena di tubuhnya Shindo ada Ichiya. Dan yang mengejutkan, Shindo bisa tahu kalau saat ini Senya ada bersama Arajin. Shindo pun lalu menghajar Arajin tanpa ampun untuk memaksa Senya bergabung. Karena khawatir, Senya pun meminta Arajin cepat bergabung untuk melawan Shindo. Matakara disibukkan oleh anggota NG, sehingga tak bisa menolong Arajin. Meskipun sedang disiksa, Arajin masih saja memikirkan omongan Mahoro. Dan liciknya, sepatu Shindo sudah dilengkapi senjata yang digunakan untuk menghajar Arajin. Matakara yang melihatnya pun jadi hilang fokus, sehingga kakinya kena hantam oleh besi. Shindo sama sekali tak menyangka kalau Arajin ternyata sangat lemah. Matakara sudah tak bisa bergerak bebas, karena satu kakinya mengalami cedera parah. Shindo lalu berjalan ke tengah pertarungan untuk membantai Minato dan Shiguma. Dan parahnya, Shindo dengan sengaja menginjak wajah anggotanya yang tergeletak. Shindo pun menantang anggota Minato dan Shiguma, dan menghajar mereka dengan mudah. Jabashiri yang maju pun dibuat pingsan, karena mengadu kepala dengan dengkul. Dan sekarang giliran Matakara yang dihajar oleh Shindo di bagian kaki yang terluka. Arajin yang cupu ini pun tak bisa apa-apa dan hanya bisa melihat Matakara yang disiksa. Senya terus saja mengomeli Arajin agar bangun dan membantu teman-temannya. Serangan terakhir Shindo membuat Matakara ambruk sehingga tak bisa bangun lagi. Senya sangat menyayangkan kesempatan ini karena tinggal sedikit lagi dia bisa melampaui Ichiya. Secara mengejutkan, Mahoro berjalan ke arah Shindo dan menghina Shindo dengan sebutan sampah. Penghinaan itu membuat Shindo emosi, dan siapapun yang menghalanginya akan dihabisi. Dia pun dengan teganya menghajar Mahoro, meskipun Mahoro seorang wanita. Arajin pun menyuruh Mahoro lari saja, karena tidak mungkin bisa melawan Shindo. Arajin tidak mau, jika kejadian yang menimpa Matakara terjadi juga pada Mahoro. Namun, Mahoro tidak sepengecut Arajin, dan lebih memilih mempertaruhkan nyawanya. Nigeru? Nande nigen no yo? Koros. Secara mengejutkan, Arajin menahan serangan Shindo untuk melindungi Mahoro. Arajin pun mencoba mendekat ke arah Shindo dengan darah yang menetes dari tubuhnya. Meskipun diserang bertubi-tubi, Arajin tetap bertahan dan melangkah maju. Karena semangat itu, tingkat penggabungannya dengan Senya pun terus meningkat. Senya pun sangat kaget, karena tingkat penggabungan mereka terus saja naik. Shindo yang tadinya songong pun jadi kena mental, karena dicambuk berapa kali pun Arajin tetap tidak tumbang. Dan kini, Shiguma dan Minato hanya berharap pada satu orang, yaitu Arajin. Mereka berteriak memberi semangat agar Arajin bisa bertahan melangkah maju. Terakhir adalah teriakan dari Matakara yang diakhiri dengan pukulan keras. Arajin mendadak jadi pahlawan yang berhasil menyelamatkan Shiguma dan Minato. Shindo pun sempat bangkit sebentar, meski ujung-ujungnya ambruk juga. Semua anggota pun merasa kagum karena Arajin berhasil mengalahkan Shindo. Senya pun tak menduga kalau Arajin bisa melawan Shindo yang dirasuki oleh Ichiya. Tak lama, Kenichiro pun sadar dari pingsannya di saat semuanya sudah selesai. Begitupun dengan Marito yang langsung dipeluk hangat oleh Mahoro. Kemenangan itu menyatukan Shiguma dan Minato, meski pada awalnya saling baku hantam. Selain itu, Arajin dan Matakara pun bisa akur, meski Arajin masih terkesan jual mahal. Outa pun bisa tersenyum lega karena perang ini menyatukan mereka semua. Arajin kemudian pulang ke rumah dan langsung nyelonong ke kamar mandi. Senya pun mengakui kemampuan Arajin dan selama ini telah salah menilai tuannya. Arajin harus merasakan ngilu yang luar biasa saat luka di tubuhnya terkena air. Sedangkan Marito dan Outa sedang asik mukbang sambil melihat keindahan sunset. Namun, cedera di kaki Outa masih belum pulih, sehingga harus memakai alat bantu. Scene dibuka dari Arajin yang berjalan dengan PD-nya masuk sekolah. Yang ketika sampai di kelas, Arajin langsung mencari Mahoro, yang di hari itu Mahoro tidak masuk sekolah. Tak lama, Matakara pun datang dan mengajak Arajin untuk mengobrol sebentar. Komao datang menggeplak Arajin dan memuji pukulan Arajin sangat keren. Di mana sebelumnya, Arajin berhasil mengalahkan Shindo dengan pukulan kerasnya. Arajin lalu diberitahu Matakara kalau Mahoro sedang merawat Marito di rumah sakit. Singkat cerita, Matakara berhasil menyusul Arajin dan membicarakan tentang kakaknya. Di perjalanan itu, Matakara memberitahu kalau saat ini Mitsukuni sedang ditahan. 2 tahun lalu, Mitsukuni menghajar polisi yang memaksa temannya menjual obat terlarang. Sebelum berpisah, Mitsukuni meyakinkan Matakara kalau dirinya bisa menjadi Honki. Matakara tak bisa melupakan perkataan itu yang sampai sekarang tertanam di hatinya. Dan minggu depan, Mitsukuni akan bebas dari penjara dan bisa kembali pulang. Arajin pun baru tahu kalau Matakara sudah melewati banyak masalah. Shin lalu berpindah ke Marito yang sedang ditemani oleh Mahoro. Yang dimana, Mahoro membawa bekal makanan dan mencoba menyuapi Marito. Entah apa yang dia bawa, namun yang jelas makanan itu disensor dari sananya. Tak lama, Arajin masuk ke ruangan Marito dan Bracting tak tahu ada Mahoro. Kedatangan Arajin membuat Mahoro kesal karena mengganggu kedekatannya dengan Marito. Arajin pun langsung pura-pura kaget, padahal dalam hatinya senang bertemu Mahoro. Dan entah kenapa, Marito lebih senang dijenguk Arajin daripada dimanja Mahoro. Yang karena kesal, Mahoro pun mengusir Arajin agar tidak mengganggu Marito. Namun, Marito justru membela Arajin dan menyuruh Mahoro pulang aja. Mahoro pun langsung berlari keluar ruangan dan dikejar oleh Arajin. Dan tiba-tiba, Arajin pun dibanting ke dinding dan diperingatkan oleh Mahoro. Bukannya mikir, Arajin justru merasa senang karena dibanting oleh Mahoro. Ketika kembali, Marito sudah mendengar kalau Arajin melakukan sesuatu yang hebat. Entah apa maksudnya, Marito pun menawari Arajin untuk melakukan kencan grup. Mendengar kata kencan, Arajin yang so ganteng ini pun sangat senang dan setuju untuk kencan grup. Setelah dari RS, Arajin lalu mampir ke markas Shiguma. Yang rupanya, Shiguma sudah mengundang Minato untuk melakukan kencan grup. Arajin pun jadi tak pede dan sempat ngeluh karena Matakara akan datang juga. Dan katanya tidak seru kalau hanya Shiguma yang melakukan kencan grup. Namun, karena kencannya di pantai, Arajin jadi membayangkan Mahoro yang memakai baju renang. Di tempat lain, Matakara dan Komao sangat antusias untuk melakukan kencan grup. Berbeda dengan Zabu yang justru tidak mood mengikuti kencan tersebut. Zabu merasa berhutang pada Arajin karena di perang lalu tak bisa melakukan apapun. Namun Matakara tahu betul kalau Arajin tidak akan berpikiran seperti itu. Yang ketika di pantai, Arajin tak melihat siapapun dan hanya mendapati satu tenda di pinggir pantai. Yang padahal, Arajin sudah menghayalkan momen romantis berduaan dengan Mahoro. Dan ternyata, di tenda itu sedang diadakan grup tarung Shiguma melawan Minato. Arajin pun lalu masuk ke dalam tenda, dan baru mengerti kencan di situ artinya bertarung di ring. Dari sudut biru adalah Kenichiro, yang menjadi pertarung pertama dari Minato. Sedangkan dari sudut kuning adalah Outa, yang akan melawan Kenichiro. Yang ketika dimulai, Kenichiro pun langsung mengunci kepalanya Outa. Para penonton pun langsung bersorak melihat pertarungan tersebut. Dan luar biasanya, Outa berhasil lepas dari kuncian menggunakan teknik backdrop. Kenichiro pun sempat tak bergerak dengan posisi headstand kepala di bawah. Outa yang melihatnya pun sempat kaget karena Kenichiro tak bergerak sedikit pun. Namun siapa sangka, Kenichiro langsung bangkit dan menghantam Outa ke pembatas ring. Kenichiro tinggal mengakhiri pertarungan dan malah diam seperti patung. Meski masih bertahan, Outa sudah tak sanggup lagi menahan pukulan Kenichiro. Dan ternyata, Kenichiro sudah hilang kesadaran, sehingga tak bisa melanjutkan pertarungan. Karena itu, Outa dinyatakan sebagai pemenang dan ikutan pingsan juga. Melihat pertarungan itu membuat Arajin kena mental dan ogah ikutan bertarung. Namun sialnya, nama Arajin sudah terdaftar di antrian sebagai pasukan Shiguma. Dan entah kenapa, Mahoro datang ke pantai menaiki unta, dengan penampilan seperti di gurun. Harapan Arajin pun langsung sirna, karena menghayalkan Mahoro pakai baju renang. Pertarungan selanjutnya adalah Marito, yang mengalahkan Komao dengan satu pukulan. Zabu akan bertarung dengan serius, untuk membalas hutangnya pada Arajin. Mahoro pun semakin terlop-lop pada Marito, yang di matanya sangat sempurna. Yang ketika istirahat, Arajin berinisiatif membelikan Mahoro makanan yakisoba. Dan kebetulan, penjualnya adalah geng NG Boy yang dihukum oleh Shiguma dan Minato. Shindo terus saja ngoceh-ngoceh karena harus melayani anggota Minato dan Shiguma. Arajin pun lalu bertanya pada Shindo, "Dari mana kau tahu tentang Senya?" Namun, Shindo tak menjawabnya dan menyuruh Arajin menanyakannya pada Senya. Dan sampai saat ini, Senya belum pernah menceritakan tentang Ichiya pada Arajin. Pertarungan selanjutnya adalah Matakara yang melawan anggota Shiguma. Hanya dengan satu tendangan, Matakara mengalahkan lawannya dengan mudah. Begitupun dengan Marito yang mengalahkan semua anggota Minato. Dari kubu Minato dikalahkan oleh Marito dan yang tersisa hanya Matakara sendiri. Namun, Marito belum merasa puas dan masih ingin baku hantam. Yang awalnya, Arajin sudah sangat senang karena tak perlu ikutan bertarung di atas ring. Namun tiba-tiba, Marito pun menyuruh Arajin agar satu tim dengan Matakara. Arajin pun dibuat panik sepanik-paniknya karena harus baku hantam di atas ring. Sedangkan Marito bersama Jabashiri dan pertarungan selanjutnya adalah tim tag seperti di Smackdown. Senya ingin melihat pukulan Arajin sekali lagi sehingga tak mau diajak bergabung. Jika belum tahu tim tag, kalian bisa cari di embah Google karena susah untuk dijelaskan. Dari sudut biru, Arajin mempercayakan Matakara agar maju bertarung duluan. Lawannya adalah Jabashiri yang dipercaya oleh Marito untuk melawan Matakara. Sesuai peraturan, Arajin akan diam di sudut ring dan akan bertarung jika Matakara melakukan tos. Begitupun dengan Marito, yang akan diam di sudut ring dan melihat terlebih dulu. Dan apapun permainannya, Hagure selalu saja menjadi wasit pertandingan. Yang ketika dimulai, keduanya pun langsung baku hantam dan ngotot ingin menang. Arajin pun pura-pura memberi semangat yang padahal ogah untuk bertarung. Lagi sengit-sengitnya, Arajin meminta Matakara untuk bertukar dengan dirinya. Ternyata, Arajin ingin cari perhatian di depan Mahoro yang sedang menonton. Jabashiri pun lalu bertukar dengan Marito yang ingin merasakan pukulan Arajin. Ekspresi Arajin seperti sedang ngelawak yang justru lebih terlihat sangat ngeselin. Marito ingin merasakan tonjokan Arajin dan menyuruh Arajin agar menghantamnya. Namanya juga Arajin, dia malah akting sedang kram dan bertukar lagi dengan Matakara. Di luar dugaan, Matakara berhasil melukai Marito, meski ujung-ujungnya disiksa juga. Arajin pun jadi bulan-bulanan Marito, karena membohongi Marito dengan kebab. Sedangkan Matakara dan Jabashiri malah gelut dan saling baku hantam di atas ring. Marito seperti orang kesetanan yang menuntut Arajin memberinya kebab manji. Matakara langsung melompat menendang Marito yang membuat Marito jadi oleng dan melempar Arajin ke udara. Meski sempat oleng, Marito masih bisa sadar dan justru semakin kesal. Dan bisa-bisanya, Arajin menimpa Jabashiri hingga pingsan sehingga menang di pertarungan. Semua anggota menikmati pertarungan tersebut dan tak ada yang bermusuhan. Mereka hanya bermusuhan di atas ring, tapi setelahnya mereka adalah kawan. Marito yang masih kesal pun emosi sendiri yang akhirnya merobohkan tenda tersebut. Mereka kemudian bubar dengan tenang dan pulang sebagai kawan. Saat kecil, Matakara pernah diajak oleh Mitsukuni mengunjungi sebuah kuil. Di kuil itu terdapat sebuah tulisan, kalau orang Honki adalah mereka yang bisa menemukan jalannya. Dan katanya, mereka tak hanya kuat fisik, tapi juga kuat dalam segala hal. Shin lalu berpindah ke Mahoro, yang terlihat sibuk main HP. Ternyata, Mahoro sedang melihat foto Marito, yang sengaja dia simpan di HP-nya. Tak lama, Arajin pun datang mengganggu dan duduk di sebelah Mahoro. Arajin langsung bicara basa-basi dan berniat mengajak Mahoro pergi kencan. Namun, Mahoro malah terlihat bodoh amat dan ogah untuk mengobrol dengan Arajin. Dan ujung-ujungnya, Arajin pun ditinggal sendiri dan makan bareng dengan Matakara. Mereka kemudian ngobrol dan membahas perayaan bebasnya Mitsukuni. Mengenai perayaan itu, Matakara ingin merayakannya di tempatnya Arajin. Karena katanya, Mitsukuni ingin memakan makanan yang lezat setelah dia bebas. Mendengar hal itu, Arajin pun membolehkan Matakara merayakan di tempatnya. Matakara lalu mengajak Zabu dan Komao untuk ikut merayakan pulangnya Mitsukuni. Dan tentu saja, Matakara pun mengundang Kenichiro agar ikut merayakan perayaan tersebut. Shin lalu berpindah ke Arajin yang berjalan pulang bareng Senya. Senya malah terlihat kegirangan, karena menurutnya Mitsukuni sudah pasti sangat kuat. Arajin mengatakan, kalau dia pernah bertemu Mitsukuni yang katanya lebih kuat dari Kenichiro. Dan setiap kali ada lawan yang kuat, Senya pasti mengajak Arajin melawannya. Sedangkan Matakara mampir ke kuil, dan mendengar teriakan dari belakang kuil. Yang ternyata, anggota NG pun ada di sana, dan sedang ngegebukin Shindo yang sudah jelas ketua mereka. Matakara lalu datang menolong Shindo, dan meminta mereka berhenti menghajarnya. Yang ketika Matakara akan pergi, Shindo pun langsung bersujud dan malah membahas tentang Arajin. Matakara yang mendengarnya pun tak jadi pergi dan malah mengobrol dengan Shindo. Shindo mengatakan, kalau Arajin sangat kuat, seperti orang Honki sungguhan. Matakara pun ingin jadi orang Honki, namun sayangnya tidak sekuat Arajin. Shindo mengaku, kalau dia sudah tahu bagaimana Arajin bisa jadi sangat kuat. Mendengar hal itu membuat Matakara penasaran dan pastinya ingin sekuat Arajin. Dan katanya, kuil ini memiliki rahasia yang membuat Matakara makin penasaran. Namun, Shindo tak memberitahu secara detail dan malah pergi begitu saja. Bye, Matakara-kun. Malam harinya, Matakara pun membantu Arajin menyiapkan bahan makanan untuk perayaan. Sedangkan Senya, malah asyik sendiri menonton pertandingan gulat. Dan kalau masalah membuat adonan, Arajin sudah pasti lebih jago dari Matakara. Arajin pun mengajari Matakara membuat adonan yang mengingatkannya pada kakaknya. Matakara pernah membuatnya bersama Mitsukuni, namun semua makanannya gosong dan tak enak. Sebenarnya, bagian ini tidak terlalu penting untuk dibahas, tapi kalau di-skip durasinya kependekan. Dan katanya, Matakara sedang menabung untuk pindah ke apartemen. Esok harinya, geng Minato berkumpul di tempat Arajin dan sibuk menyiapkan perayaan. Sedangkan Matakara akan menjemput Mitsukuni yang akan bebas jam 2 siang nanti. Semua anggota terlihat sangat antusias untuk menyambut pulangnya Mitsukuni. Mereka sudah mempersiapkan semuanya dan tinggal menunggu kedatangan Mitsukuni. Sebagai ketua, Kenichiro pun datang di akhir di saat semuanya sudah beres. Matakara pun sudah menunggu di depan rutan, tempat di mana Mitsukuni ditahan. Namun, hingga jam 2:30 sore, Mitsukuni masih belum keluar dari rutan tersebut. Dan tiba-tiba, seorang petugas menghampiri Matakara dan memberitahu tentang kakaknya. Entah terjadi apa, namun yang jelas, Matakara terlihat syok mendengarnya. Esoknya Zabu datang ke tempat Matakara dan mendapat informasi tentang apa yang terjadi. Dan katanya dari kemarin, Matakara masih belum pulang ke rumahnya. Selain itu, Matakara pun tak datang ke tempat Arajin yang membuat Arajin sangat kesal. Yang padahal, semua persiapan sudah selesai untuk menyambut pulangnya Mitsukuni. Sesampainya di sekolah, Arajin diberitahu oleh Komao kalau Mitsukuni terlibat perkelahian dan tertikam saat mencoba memisahkan. Arajin pun dibuat sangat syok saat mendengar berita tersebut. Mereka tahu Arajin sahabatnya Matakara, sehingga menanyakan Matakara pada Arajin. Namun, Arajin tak tahu di mana Matakara dan malah mengatakan kalau dia bukan sahabatku. Hal itu membuat Zabu sangat kesal karena Matakara menganggap Arajin sahabatnya. Shin lalu berpindah ke Matakara yang menyendiri di suatu tempat. Matakara masih tak menyangka kalau Mitsukuni tak bisa diselamatkan lagi. Dan tiba-tiba, ada bayangan hitam yang bergerak yang membuat Matakara lari ketakutan. Malam harinya, Matakara datang ke tempat Arajin karena dikejar-kejar bayangan hitam tadi. Matakara pun dibolehkan untuk masuk dan menemui Arajin di kamarnya. Yang ketika masuk ke kamar Arajin, dia mendapati Arajin yang sudah tidur pulas. Matakara lalu duduk di sebelah Arajin dan teringat dengan omongan Shindo saat di kuil. Dia pun melihat peluru di kepala Arajin yang membuatnya makin penasaran. Senya yang tidur pun jadi bangun karena Matakara menekan peluru tersebut. Matakara lalu dihampiri oleh Shindo yang dari awal merencanakan semua ini. Shindo pun memberitahu kalau Arajin dibantu oleh makhluk yang membuatnya jadi kuat. Namun, Matakara masih tak percaya dan masih menganggap Arajin orang yang kuat. Shindo mengatakan kalau Matakara sudah dibohongi dan Arajin bukanlah orang Honki. Di sisi lain, Arajin sedang mencari Matakara karena diberitahu oleh Senya. Arajin pun baru ingat kalau ada satu kuil yang sering dikunjungi oleh Matakara. Singkat cerita, Arajin kemudian bertemu Matakara di kuil tersebut. Arajin pun langsung menanyakan, ada apa Matakara sampai datang ke rumahnya. Matakara melihat makhluk di dekat Arajin dan masih percaya kekuatan Arajin adalah asli. Karena sudah ketahuan, Arajin lalu menjelaskan semuanya kalau dia tak seperti yang dipikirkan. Arajin pun jujur kalau dia meninggalkan Matakara saat digebukin waktu kecil. Dan ternyata, Matakara tidak tahu Arajin kabur, karena saat itu langsung pingsan. Arajin tak ingin jadi orang Honki yang membuat Matakara jadi semakin kecewa. Setelah Arajin pergi, Shindo masuk ke dalam kuil untuk menemui Matakara. Dan tiba-tiba, bayangan hitam yang mengejar Matakara kembali muncul di dalam kuil. Saking takutnya, Matakara pun sampai nge-freeze melihat bayangan tersebut. Shindo meminta Matakara memegang pistol yang di dalam pelurunya ada Ichiya. Matakara lalu disuruh menembakkannya ke bayangan hitam yang bergerak tadi. Tugas Shindo hanya mengarahkan dan Matakara sendiri yang harus menembaknya. Yang ketika ditembakkan, peluru itu malah memantul dan berbalik mengenainya. Di dada Matakara ada sebuah peluru yang mirip dengan peluru di kepala Arajin. Yang ketika Matakara tersadar, dia pun menekan peluru tersebut dan keluar sosok Ichiya. Dan seperti yang kita tahu, kalau Ichiya adalah rival beratnya Senya. Matakara langsung pingsan di tempat karena sakit kagetnya melihat sosok Ichiya. Shindo pun kesal pada Ichiya karena di luar kesepakatan Ichiya malah merasuki Matakara. Dan tentu saja, Ichiya akan memilih orang yang jauh lebih kuat dari Shindo. Dan menurut pandangan Ichiya, Matakara memiliki kegelapan di dalam dirinya. Shindo pun merasa ditipu karena kesepakatan awalnya tidak begini. Namun, Ichiya sama sekali tak peduli dan semua tentang Ichiya bukan lagi urusan Shindo. Ichiya mengatakan kalau Shindo harusnya bersyukur karena dia bisa keluar tanpa mengambil alih tubuh Shindo. Shin lalu berpindah ke arah Jin yang justru sibuk mengajak Mahoro pergi kencan. Dan seperti biasa, Mahoro asik melihat foto Marito dan menolak ajakan Arajin. Namun tiba-tiba, Arajin mendengar obrolan Zabu dan Komao yang duduk di belakangnya. Yang katanya, Matakara sudah menghilang 3 hari dan tak ada yang tahu di mana dia berada. Meskipun terlihat cuek, namun di hatinya, Arajin masih peduli pada Matakara. Shindo pun lalu kembali ke markas dan mendengar obrolan anggota NG. Kepergian Shindo membuat mereka sangat senang dan malah berharap Shindo mati saja. Sepulang sekolah, Arajin lalu membantu di restoran dan masih kepikiran Matakara. Senya pun jadi penasaran dan ingin tahu kemana perginya Matakara. Namun tiba-tiba, Senya menggeplak Arajin sangat keras agar suasana tidak tegang. Sedangkan Zabu dan Komao bertemu Matakara yang sudah kembali pulang. Entah untuk apa, Matakara memecahkan celengannya dan mengambil tabungannya. Mereka sangat mengkhawatirkan Matakara dan datang untuk menghibur Matakara. Namun, Matakara masih merasa terpukul dan tak menggubris mereka berdua. Sebagai sahabat, Zabu dan Komao pun bisa mengerti yang dirasakan Matakara. Oi, mate. Di saat bersamaan, Arajin sedang berjalan ke penginapannya Matakara. Kedatangan Arajin bukan untuk bertemu Matakara, melainkan numpang mandi karena toilet di rumahnya rusak. Dan tiba-tiba, Arajin pun tertabrak oleh Matakara yang berlari dari rumahnya. Keduanya pun ada di posisi canggung dan bingung harus bersikap seperti apa. Matakara hanya menatap ke arah Arajin dan diam tanpa bicara apapun. Yang ketika Arajin mengatakan tujuannya, Matakara langsung pergi begitu saja. Sedangkan Shindo masih merasa tak terima karena sudah ditipu oleh Ichiya. Karena kesal, dia pun mengobrak-abrik kuil untuk melampiaskan emosi. Yang secara tak sengaja, Shindo menemukan buku kuno yang entah apa isinya. Di tempat lain, Mahoro sedang mengobrol dengan boneka yang didesain mirip Marito. Mahoro sudah seperti orang gila yang menghayal minum teh bersama kakaknya. Tak lama, dia pun mendengar suara Marito dan langsung sembunyi di bawah kasur saat Marito dan Outa datang. Marito pun sama sekali tak menyangka saat mendengar kabar kematian Mitsukuni. Outa memberitahu kalau Matakara adiknya Mitsukuni dan beberapa hari ini tidak masuk sekolah. Hal itu membuat Marito dan Mahoro kaget dan baru tahu kalau Matakara adik Mitsukuni. Pintarnya, Mahoro langsung pindah tempat sembunyi saat Marito mendengar suaranya tadi. Sedangkan Matakara bersembunyi di dalam kuil dan menekan peluru di dadanya. Matakara selalu dihantui bayangan hitam yang membuatnya merasa ketakutan. Ichiya mengatakan kalau itu adalah celah dalam hatimu dan akan membebaskan Matakara dari bayangan tersebut. Namun menurut Matakara, bayangan hitam itu tak akan pernah menghilang. Setelah berpisah dengan Arajin, Matakara sudah mencoba menghilangkan ketakutan itu. Meski menang dalam pertarungan, bayangan ketakutan itu selalu saja menghantuinya. Ketakutan Matakara itu dimanfaatkan oleh Ichiya agar tumbuh kebencian dalam hatinya. Ichiya mengatakan kalau teman tak memberi keuntungan melainkan memberi kelemahan. Yang padahal, teman-temannya di Minato menerima Matakara dengan sangat baik. Dan menurut Ichiya, sumber kelemahan Matakara selama ini ada di Arajin. Matakara tak akan menjadi orang Honki selama dirinya masih mengandalkan Arajin. Ichiya pun lalu meminta Matakara agar bertarung mengalahkan Arajin. Dan katanya, Matakara akan terbebas dari bayangan itu jika berhasil mengalahkan Arajin. Matakara pun dibuat sangat bingung dan masih ragu untuk gelut dengan Arajin. Namun, Ichiya terus memprovokasi Matakara agar Matakara membenci Arajin. Dia pun mengatakan kalau Arajin memakai kekuatan Senya untuk menipu Matakara. Ichiya akan membantu Matakara, namun Matakara harus mengalahkan Arajin. Tomoshibi Arajin wo taose. Nande? Nande da yo Arajin? Sa, Arajin wo taosunda. Shin lalu berpindah ke Arajin yang masih saja berharap pada Mahoro. Dia pun sudah mengukuir batu untuk Mahoro, namun Mahoro tidak menginginkannya. Tak lama, Arajin pun dihampiri oleh Mahoro yang mengajaknya bicara di atap sekolah. Dan rupanya, Mahoro ingin tahu kabar Matakara dan menanyakannya pada Arajin. Dan bisa-bisanya, Arajin malah cemburu karena Mahoro memikirkan Matakara. Sebelum pergi, Mahoro pun meminta Arajin agar memikirkan perasaan Matakara. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Arajin dihampiri oleh Shindo yang bisa melihat sosok Senya. Arajin dan Senya terlihat sangat akur yang membuat Shindo jadi iri melihatnya. Shindo lalu menyelipkan sesuatu di saku Arajin dan langsung pergi begitu saja. Bye. Arajin lalu OTW ke tempat Matakara karena toilet di rumahnya masih rusak. Arajin pun ingin tahu dan menanyakan kenapa Senya sangat peduli dengan Matakara. Senya teringat kenangan masa lalu dan pernah berlatih bersama orang lain. Saat kecil, Senya bertemu dengan Ichiya yang selalu melawan musuh yang lebih besar. Senya sangat kagum dengan Ichiya dan ingin menjadi kuat seperti Ichiya. Meski masih kecil, Ichiya bisa mengalahkan musuhnya dengan satu tendangan saja. Sejak kejadian itu, Senya pun jadi terus mengikuti Ichiya dan keduanya pun berusaha menjadi Honki. Namun, setelah mereka dewasa, keduanya justru malah menjadi rival berat. Dan yang paling mengejutkan, nama Senya pemberian dari Ichiya saat mereka masih akur. Entah kenapa, Senya tak memberitahu Arajin kalau nama rivalnya adalah Ichiya. Senya ingin Arajin akur dengan Matakara dan tak mau kejadian itu terulang lagi. Senya pun merasa penasaran kenapa dirinya bisa menyatu dengan Arajin. Dan tiba-tiba, Matakara sudah ada di depan jalan dan menantang Arajin untuk gelut. Yang padahal, Senya baru saja berharap kalau keduanya bisa saling akur. Matakara pun berlari menyerang Arajin yang membuat Arajin langsung terpental. Ichiya ada di belakang Matakara dan meminta Matakara untuk menghabisi Arajin. Senya bisa mengenali kekuatan Ichiya dan tahu kalau Matakara dirasuki olehnya. Hingga akhirnya, keduanya saling baku hantam dan sama-sama dirasuki Jin. Singkat cerita, Arajin sudah pulang ke rumahnya dengan kondisi luka-luka. Yang dimana, Arajin masih merasa bingung kenapa Matakara menyerangnya. Senya pun keceplosan dan mengatakan kalau Matakara dirasuki oleh Ichiya. Karena tak mengerti, Arajin kemudian meminta Senya agar menjelaskan semuanya. Arajin pun mulai curiga kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh Senya. Namun, Senya malah menghilang begitu saja tanpa memberi penjelasan apapun. Arajin lalu menemukan kertas di baju sekolahnya yang tadi sore diselipkan oleh Shindo. Arajin lalu datang ke suatu tempat dan bertemu Shindo di tempat tersebut. Yang ternyata, Shindo ingin memberitahu Arajin tujuan Senya yang sebenarnya. Arajin jadi makin penasaran dan ingin tahu rahasia Senya yang disembunyikan. Entah benar atau tidak, Shindo mengatakan kalau tujuan Senya yang sebenarnya ingin mengambil alih tubuh Arajin. Di sisi lain, Ichiya sedang memprovokasi Matakara dan menghina Mitsukuni. Emosi Matakara pun jadi memuncak karena tak terima kakaknya dihina. Dan liciknya, Ichiya mengubah dirinya jadi bayangan hitam yang ditendang oleh Matakara. Ichiya berhasil mempengaruhi Matakara sehingga Matakara diliputi kebencian. Scene dibuka dari Arajin yang bertemu dengan Shindo. Yang ternyata, Shindo ingin memberitahu Arajin tujuan Senya yang sebenarnya. Arajin pun jadi makin penasaran dan ingin tahu rahasia Senya yang disembunyikan. Entah benar atau tidak, Shindo pun mengatakan kalau tujuan Senya ingin mengambil alih tubuh Arajin. Dan ketika Senya sudah mengambil alih tubuh Arajin, maka Arajin akan mati. Namun, Arajin tak percaya begitu saja karena menurutnya Senya tak akan melakukan itu. Shindo pun menyarankan Arajin agar memberitahu Matakara sebelum terlambat. Esok paginya, Arajin kemudian datang ke sekolah seperti biasanya. Arajin lalu melihat Komao dan Zabu yang sengaja datang ke kelasnya Matakara. Arajin jadi keingat omongan Mahoro yang memintanya memikirkan perasaan Matakara. Tak lama, Matakara akhirnya masuk sekolah dan mengajak kedua temannya ke tempat permainan. Dan entah kenapa, Senya tak mau keluar meskipun sudah dipanggil beberapa kali. Setibanya di tempat permainan, Zabu bersama Komao asik bermain dingdong. Yang ketika lagi asik-asiknya, Matakara lalu pamit untuk membeli minum. Yang ternyata, Matakara melihat ada anggota NG yang sedang berjalan. Matakara dengan sengaja menabrak mereka, sehingga terjadi keributan. Matakara malah menyalahkan anggota NG, dan menuduh mereka yang telah menabraknya. Dia pun langsung menghajar mereka semua, seolah anggota NG yang cari ribut. Suara ribut itu terdengar oleh Zabu dan Komao, yang sedang bermain dindong. Matakara tak seperti biasanya, karena sudah dipengaruhi oleh Ichiya. Menurut Ichiya, menghajar anggota NG masih belum cukup dan masih kurang. Di saat bersamaan, Marito dan gengnya sedang berjalan dari arah berlawanan. Yang ketika berpapasan, fokus Matakara hanya ke Marito dan langsung berlari menyerangnya. Outa pun terlihat sangat serius, mengamati kemampuan Matakara. Hanya saja, Marito bisa menghindari serangan Matakara dengan sangat lincah. Dan luar biasanya, Matakara bisa menahan tendangan Marito yang terbilang sangat keras. Hagure dan Outa pun sampai bengong, karena Matakara bisa menahan tendangan Marito. Namun tetap saja, kemampuan Matakara sekarang belum bisa mengalahkan Marito. Ichiya pun meminta Matakara agar mundur, karena belum saatnya melawan Marito. Shin lalu berpindah ke Arajin yang terus saja meminta Senya agar keluar. Arajin masih kepikiran omongan Shindo tentang Senya yang ingin mengambil alih tubuhnya. Namun sampai saat ini, Senya tak mau keluar untuk menjelaskan semuanya. Matakara pun lalu kembali ke kuil yang baginya sudah seperti rumahnya sendiri. Lagi dan lagi, Matakara selalu dihantui oleh bayangan ketakutan dalam dirinya. Bayangan itu selalu saja muncul, yang membuat Matakara menuruti Ichiya. Matakara pun menghajar anggota Shiguma, karena sudah dikendalikan oleh Ichiya. Diri Matakara sudah dibutakan oleh amarah, yang makin lama semakin membesar. Zabu lalu memberitahu Kenichiro, kalau Matakara melawan NG dan Shiguma. Mendengar hal itu, Kenichiro pun meminta Zabu, agar membawa Matakara ke hadapannya. Sedangkan Matakara tak sengaja melihat Hagure yang sendirian. Yang dengan entengnya, Ichiya pun menyuruh Matakara menghajar Hagure. Yang padahal, Hagure bukan lawan seimbang dan bisa dibilang sangat lemah. Ichiya mengatakan, kalau yang dibutuhkan Matakara saat ini adalah kekejaman. Mereka pun terlibat pergelutan yang sudah jelas dimenangkan oleh Matakara. Ichiya terus saja menyuruh Matakara agar menghajar Hagure yang sudah lemah. Meskipun Hagure masih bisa berdiri, namun ujung-ujungnya disiksa juga. Sedangkan Jabashiri sedang beli es krim, karena kalah hompimpa dari Hagure. Yang ketika sedang memilih es krim, Jabashiri mendengar dari orang lewat kalau Hagure sedang dihajar. Jabashiri yang tak terima pun langsung berlari, dan menyerang Matakara penuh emosi. Ichiya pun kembali menghasut Matakara, agar menyiksa mereka tanpa ampun. Singkat cerita, Jabashiri dan Hagure pun sudah kembali dengan kondisi babak belur. Jabashiri masih sangat kesal, karena mengira bisa mengalahkan Matakara. Sebagai teman terdekatnya, Hagure bisa mengerti yang dirasakan Jabashiri. Tak lama, Marito dan Outa datang menendang pintu, yang membuat Jabashiri langsung bangun. Hagure lalu menjelaskan semuanya, kalau Matakara menghajar mereka secara brutal. Yang rupanya, Marito dan Outa sudah mendengar semuanya, karena kejadian itu trending di sekolah. Kedatangan mereka untuk menjenguk Jabashiri, sekaligus membawakan makanan. Outa pun merasakan firasat buruk dan meminta Marito tak bertarung dengan Matakara. Namun, hal itu justru membuat Marito malah jadi bersemangat. Esok harinya, Matakara sudah membantai anggota Shiguma di SMA Ichizu. Matakara berubah jadi brutal, yang tak segan menghajar musuhnya sampai sekarat. Tak lama, Zabu dan Komao pun datang, dan kesal melihat Matakara yang sekarang. Namun, Matakara sama sekali tak peduli, dan hanya ingin menjadi lebih kuat. Zabu pun meminta Matakara datang ke markas, karena Kenichiro ingin bertemu. Entah apa maksudnya, Matakara justru ingin menyisakan Kenichiro di akhir. Namun tiba-tiba, terdengar suara Marito, yang sengaja bicara menggunakan mikrofon sekolah. Semua siswa pun mendengar suara Marito, yang menantang Matakara baku hantam di halaman. Semua murid pun langsung OTW ke halaman meninggalkan pelajaran. Outa tak bisa menahan Marito, karena Marito sendiri yang menantang Matakara. Semua siswa kemudian berkumpul di lapangan untuk menonton pertarungan. Sebagian siswa ada yang mendukung Matakara, dan ada juga yang menjagokan Marito. Arajin pun jadi teringat omongan Shindo, dan memutuskan untuk melihat pertarungan. Shindo bela-belain sampai menyamar untuk melihat pertarungan tersebut. Tak lama, Matakara lalu maju ke tengah halaman dan menerima tantangan Marito. Yang ketika dimulai, pertarungan mereka pun berlangsung sangat sengit. Mahoro yang melihatnya pun gregetan sendiri melihat pertarungan tersebut. Keduanya saling ngotot ingin menang dan saling mengerahkan kemampuan. Ichiya pun sampai tak menyangka kalau Matakara akan berkembang sejauh ini. Namun tetap saja, kemampuan Matakara masih belum cukup untuk menandingi Marito. Karena belum puas, Marito pun meminta Matakara agar bangun melawannya. Matakara pun kembali menyerang Marito dan dihajar habis-habisan oleh Marito. Semua siswa menanggap Matakara lemah yang tak akan bisa mengalahkan Marito. Kejadian itu pun membuat Zabu dan Komao panik melihat kondisi Matakara. Marito masih belum puas dan kembali menghajar Matakara hingga ambruk. Namun siapa sangka, Ichiya bergabung dengan Matakara dan memberinya kekuatan. Semua siswa yang menonton pun sampai bengong dan tak ada yang menyangka kalau Matakara akan sekuat itu. Kaki Marito pun sampai gemetaran, sehingga langsung ambruk dan tak bisa berdiri lagi. Outa tak bisa membantu Marito, karena pertarungannya satu lawan satu. Dan sekarang adalah giliran Matakara, yang dengan brutalnya menyiksa Marito hingga tepar. Tak sampai di situ, Matakara pun dengan kejamnya menginjak Marito yang sudah tepar. Arajin sampai bengong melongo, melihat Matakara yang berubah jadi brutal. Dulu, Minato adalah geng tak terkalahkan saat Mitsukuni masih jadi ketua. Namun setelah berada di puncak, Mitsukuni memilih keluar dari sekolah untuk bekerja. Yang karena hal itu, posisi ketua pun lalu diserahkan pada Kenichiro. Selain itu, Mitsukuni pun meminta Kenichiro agar menjaga adiknya yaitu Matakara. Kenichiro lalu diberitahu oleh anggotanya kalau Matakara telah menghabisi Marito. Arajin lalu pergi ke belakang sekolah dan memanggil Senya agar keluar. Dan akhirnya, Senya mau keluar menunjukkan sosoknya setelah dipaksa oleh Arajin. Arajin meminta Senya menjelaskan semuanya, kenapa Matakara berubah jadi brutal. Ketika dunia mendekati damai, para penguasa berusaha menahan Senya dan Ichiya yang ingin jadi Honki. Hingga suatu hari, Ichiya ingin bertarung serius melawan Senya, dengan resiko salah satu dari mereka akan mati. Entah apa masalahnya, Senya sendiri pun tidak tahu alasan Ichiya menantangnya. Ichiya hanya mengatakan kalau dia sudah mempersiapkan semua ini sejak lama. Keduanya pun akhirnya saling baku hantam dan berlangsung sangat sengit. Tendangan Ichiya membuat Senya ambruk sehingga tak bisa bangun lagi. Pertarungan ini hampir dimenangkan oleh Ichiya yang tinggal menghabisi Senya. Namun di akhir pertarungan, ada yang sengaja menembak Ichiya dari belakang. Yang ketika Senya ingin menolong, Senya pun ikut ditembak hingga keduanya terkapar. Sebelum meninggoy, Ichiya mengatakan kalau dia akan menyimpan dendamnya pada Senya. Hingga akhirnya, keduanya pun meninggoy sebelum pertarungan benar-benar berakhir. Dan sekarang, Senya harus secepatnya menyelesaikan pertarungan mereka yang tertunda. Arajin pun sangat kecewa, karena demi hal itu Senya ingin mengambil alih tubuh Arajin. Senya beralasan kalau dia akan mengembalikan tubuh Arajin setelah itu. Namun, Arajin sudah terlanjur kecewa, sehingga mengusir Senya dari tubuhnya. Shin lalu berpindah ke Matakara yang ngegebukin orang tidak dikenal. Entah apa masalahnya, namun yang jelas orang ini dihajar sampai tepar. Setelah menghajar orang tadi, Matakara kemudian dihadang oleh Arajin di tengah jalan. Arajin meminta Matakara mengusir Ichiya karena tujuan Ichiya ingin mengambil alih tubuh. Namun, Matakara malah berpikir kalau Arajin tak mau jika dirinya menjadi kuat. Meskipun benar, Matakara sama sekali tak masalah, asalkan bisa menang melawan Arajin. Jawaban itu membuat Arajin bingung dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Matakara pun lalu pergi begitu saja dan masa bodoh dengan omongan Arajin. Untuk saat ini, Matakara tak ingin gelut dengan Arajin karena ada hal yang harus dilakukan. Sedangkan anggota Shiguma seakan hilang arah karena Marito dikalahkan Matakara. Kedua orang ini pun sampai debat bagaimana nasib Shiguma selanjutnya. Yang ketika sedang berjalan, mereka berpapasan dengan guru di SMA Ichizu. Dilihat dari logo dan tulisannya, tempat ini adalah tempat kucing menunggu tuannya. Dan yang saya bingung adalah, hampir di setiap episode guru ini selalu mampir. Menurut saya pribadi, bagian ini tidak terlalu penting, tapi selalu ada di setiap episode. Bagi Outa, geng Shiguma belum berakhir, meski Marito telah dikalahkan. Matakara lalu mendatangi markas Minato untuk bertemu Kenichiro. Yang kebetulan, dua orang ini sedang membicarakan Matakara yang berubah. Namun tiba-tiba, Matakara justru menghajar mereka berdua tanpa alasan. Bahkan, Matakara pun menghajar Komao, yang merupakan sahabatnya sendiri. Kedatangan Matakara bukan sekedar ingin bertemu, melainkan menantang Kenichiro berduel. Kenichiro pun lalu keluar dari ruangannya dan menerima tantangan tersebut. Yang dimana, duel itu akan dilakukan besok sore, yang tempatnya di Teluk Ichizu. Shin lalu berpindah ke Arajin yang sedang membantu di restoran. Arajin pun mendengar dari pengunjung kalau Kenichiro akan melawan Matakara besok sore. Tak lama, Kenichiro lalu datang ke restoran untuk bertemu dengan Arajin. Sementara Marito sedang dirawat di rumah sakit dengan kondisi belum sadar. Yang saking cemasnya, Mahoro sampai tidak mau meninggalkan Marito meski sebentar. Outa pun kemudian pamit dan memutuskan untuk menunggu di luar. Tak lama, Jabashiri dan Hagure pun datang ke RS untuk melihat kondisi Marito. Mahoro hanya bisa menangis melihat Marito dan berharap kakaknya segera sadar. Outa lalu memberitahu Jabashiri dan Hagure kalau sudah 3 hari Marito belum sadar. Jabashiri yang mendengarnya pun tak terima dan berniat pergi menemui Matakara. Jabashiri pun langsung ditahan oleh Hagure yang tidak membiarkannya pergi. Bahkan, Hagure sempat menampar Jabashiri yang masih ngotot untuk pergi. Outa pun sangat paham kalau mereka berdua mengkhawatirkan kondisi Marito. Sedangkan Zabu dan Komao merasa sangat gelisah karena pertarungan tinggal sejam lagi. Saat masih anggota baru, Zabu bertemu dengan Komao untuk pertama kalinya. Keduanya sangat mengagumi Kenichiro yang belum kalah di 300 pertarungan. Di saat bersamaan, Matakara menerobos ke markas Minato dan menantang Kenichiro untuk berduel. Namun saat itu, Matakara dikalahkan dengan mudah hanya dengan 1 pukulan. Meski awalnya, Kenichiro membiarkan Matakara menyerangnya berkali-kali. Melihat pertarungan itu membuat Zabu kagum karena Matakara memiliki nyali besar. Setelah kejadian itu, Zabu dan Komao menghampiri Matakara yang sendirian. Berawal dari rasa kagum, hingga akhirnya mereka jadi teman baik. Zabu pun jadi kepikiran Arajin dan meminta Komao membawa Arajin ke pertarungan. Komao, Arajin tsurete koi. Katten shouchu no Suketaro! Yang ketika menuju tempat pertarungan, Matakara dihadang Zabu di tengah jalan. Tujuan Zabu ingin menghentikan Matakara agar Matakara tidak melawan Kenichiro. Zabu tidak mau jika kejadian yang dulu terjadi lagi di masa sekarang. Namun sayangnya, Matakara tak menggubris omongan Zabu dan tak bisa dihentikan. Meski begitu, Zabu masih saja ngotot untuk menghentikan Matakara secara paksa. Matakara pun tak segan menghajar Zabu karena Zabu mencoba menghentikannya. Bahkan, Matakara menyiksa Zabu hingga tepar meskipun Zabu adalah sahabatnya. Komao lalu sampai ke rumah Arajin dan mengajaknya melihat pertarungan. Awalnya, Arajin tak mau melihat pertarungan karena duel itu bukan urusannya. Akan tetapi, Komao terus saja memaksa sehingga Arajin tak bisa menolaknya. Entah tahu dari mana, Shindo sudah di lokasi untuk melihat pertarungan. Dan tentunya, pertarungan itu pun disaksikan langsung oleh semua anggota Minato. Tak lama, Arajin pun sampai di lokasi dan teringat omongan Kenichiro di restoran. Sejak kecil, Matakara ditelantarkan oleh orang tuanya dan orang yang merawatnya adalah Mitsukuni. Namun, Matakara jadi hilang arah setelah Mitsukuni ditangkap oleh polisi. Dan seperti yang kita tahu, Mitsukuni ditangkap karena menghajar oknum polisi. Kenichiro pun meminta Arajin agar menghentikan Matakara jika kembali hilang arah. Matakara lalu sampai ke lokasi yang kedatangannya sudah ditunggu Kenichiro. Shindo tak akan memaafkan Kenichiro jika Kenichiro kalah dalam pertarungan. Yang ketika dimulai, Matakara pun langsung menyerang Kenichiro penuh emosi. Matakara terus menyerang Kenichiro meski serangannya ditangkis dengan mudah. Namun ada satu tendangan yang gagal ditangkis dan mengenai wajah Kenichiro. Anggota Minato pun sempat panik dan masih optimis Kenichiro akan menang. Hingga akhirnya, Kenichiro pun menghantam Matakara hingga terpental. Matakara lalu bergabung dengan Ichiya, sehingga memberinya kekuatan. Yang ketika Kenichiro akan menyerang, Matakara pun mengkonternya dengan tendangan. Arajin tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa melihat Kenichiro yang disiksa. Matakara terus menyerang secara brutal, yang membuat Kenichiro jadi oleng. Mereka yang menonton dibuat kaget karena Kenichiro disiksa terus-terusan. Dan luar biasanya, Kenichiro masih tetap berdiri meskipun dihajar secara brutal. Namun, tendangan terakhir dari Matakara membuat Kenichiro pingsan berdiri. Yang ketika akan kembali, Arajin masih kepikiran dengan pesan Kenichiro. Sebelum pergi, Matakara pun melepas jaket Minato dan membuangnya di depan Kenichiro yang sudah pingsan. Ichiya sudah menantikan momen ini dan sudah tak sabar bertarung melawan Senya. Dan kini, Matakara sudah merasa lebih siap untuk melawan Arajin. Sementara Arajin datang ke kuil tempat Senya dan memanggil Senya untuk bergabung. Sebelum kenal Arajin, Matakara sering berlatih sendirian di sebuah kuil tua. Saat itu, Arajin satu kelas dengan Matakara dan mendengar tentang Matakara dari teman-teman sekelasnya. Hampir setiap harinya, Matakara selalu datang ke kuil untuk berlatih menjadi orang Honki. Arajin sangat tertarik untuk latihan, sehingga datang ke kuil untuk melihat Matakara. Sejak saat itu, keduanya sering berlatih bersama dan menjadi sahabat baik. Matakara mendengar dari kakaknya, kalau orang Honki tak akan pernah lari apapun yang terjadi. Dan di kuil itu juga, Arajin memberikan ukiran batu sebagai tanda persahabatan. Arajin ingin menyadarkan Matakara, sehingga datang ke kuil mengajak Senya bergabung. Senya pun menegaskan kalau Arajin bisa mati jika tergabung sepenuhnya. Namun, keputusan Arajin sudah bulat untuk menyadarkan Matakara. Tahu Arajin belum pulang, ibunya malah kegirangan karena berpikir Arajin nginap bareng cewek. Di tempat lain, Jabashiri ikut ngumpul di markas Shiguma meski kondisinya belum pulih. Outa merasakan kalau Matakara telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia pun jadi ingat pada Arajin yang kemungkinan mengetahui sesuatu. Suasana di malam itu berbeda dari biasanya dan diprediksi akan turun hujan. Yang ketika sedang berjalan, kedua orang ini pun tak sengaja melihat Matakara. Dan ternyata, Ichiya mengambil alih tubuh Matakara untuk bertarung melawan Senya. Shin kemudian berpindah ke Zabu yang sudah diobati oleh Komao. Yang dimana, Zabu masih mengkhawatirkan Matakara dan mengajak Komao mencarinya. Sedangkan di RS, Mahoro berusaha sangat keras untuk menyadarkan Marito. Mahoro sudah mencoba berbagai cara, namun hasilnya tetap saja percuma. Yang ketika di luar, Mahoro mendengar dari suster kalau ada pasien baru yang seperti gorila. Pasien baru itu adalah Kenichiro, yang sebelumnya dihajar oleh Matakara. Mahoro lalu menyamar jadi suster dan membawa Kenichiro ke ruangan Marito. Yang entah kenapa, Kenichiro sengaja dirantai sudah seperti gorila beneran. Dan konyolnya, Marito pun langsung sadar saat mendengar nama Kenichiro. Outa dan Jabashiri lalu mencari Arajin ke rumahnya dan bertemu dengan ibunya. Ibunya memberitahu kalau Arajin belum pulang dan sedang bertarung di malam hari. Yang ketika akan pergi, ibunya Arajin pun meminta mereka agar tidak ikut campur. Ibunya ingin Arajin jadi pria sejati, karena di pikirannya Arajin nginap sama cewek. Matakara kemudian datang menyusul Arajin yang masih berada di kuil. Yang ketika Arajin keluar, dia pun langsung bertemu Matakara yang menantangnya. Arajin pun meminta Senya untuk bergabung agar urusan ini cepat selesai. Sebelum itu, Senya memberitahu Arajin kalau tubuh Matakara diambil alih oleh Ichiya. Mereka lalu bergabung sepenuhnya, sehingga tubuh Arajin diambil oleh Senya. Dan sudah 300 tahun, Ichiya sudah menantikan pertarungannya melawan Senya. Ini bukan lagi pertarungan Arajin dan Matakara, melainkan Senya melawan Ichiya. Dan kenapa Ichiya membenci Senya, jawabannya akan terjawab di pertarungan. Namun, kemampuan Senya yang sekarang belum bisa menandingi Ichiya. Senya pun dihajar habis-habisan dan berpikir tak bisa mengalahkan Ichiya. Ichiya sendiri yang telah menginspirasi Senya dan membuatnya ingin jadi Honki. Yang karena hal itu, Senya ingin jadi kuat seperti Ichiya dan berpikir tak bisa mengalahkannya. Ichiya lalu memberitahu alasannya kenapa dirinya ingin bertarung serius dengan Senya. Dan ternyata, saat masih hidup Ichiya menderita suatu penyakit dan tidak membenci Senya. Daripada harus mati oleh penyakit, Ichiya lebih memilih ingin mati di tangan Senya. Dan demi keinginan itu, Ichiya menantang Senya untuk bertarung dengan serius. Senya merasa sangat menyesal karena belum bisa memenuhi keinginan Ichiya. Di alam bawah sadar, Arajin pun mengomeli Senya yang menyerah begitu saja. Arajin ternyata masih hidup dan terus saja ngoceh mengomeli Senya agar bertarung. Arajin kemudian menggeplak Senya yang membuatnya langsung bangun menghantam Ichiya. Saking kerasnya, pukulan Senya itu pun sampai membekas di perutnya Ichiya. Sedangkan Arajin terombang-ambing di alam bawah sadar dan tenggelam lebih dalam. Dan kali ini, pertarungan mereka berlangsung sangat sengit dengan kekuatan luar biasa. Yang kebetulan, Zabu dan Komao berada tak jauh dari lokasi pertarungan. Pertarungan itu menimbulkan percikan seperti petir, sehingga Zabu dan Komao tahu lokasinya. Keduanya pun saling mengerahkan kemampuan dan bertarung dengan serius. Di alam bawah sadarnya, bayangan ketakutan Matakara justru menguasai dirinya. Ichiya pun sadar betul kalau selama ini Senya selalu menahan diri melawannya. Senya merasa sangat takut jika suatu hari nanti dirinya bisa melampaui Ichiya. Yang padahal, Ichiya ingin Senya melampauinya dan menjadi seorang Honki. Dan sekarang, mereka pun bisa bertarung dengan serius sebagai kawan. Hingga akhirnya, pertarungan mereka pun berakhir dan dimenangkan oleh Senya. Setelah menunggu sekian lama, keinginan Ichiya pun akhirnya bisa terwujud. Senya lalu mengulurkan tangannya untuk membantu Ichiya agar bangun. Namun tiba-tiba, Matakara menyerap Ichiya dan kekuatannya untuk melawan Arajin. Senya. Shin lalu berpindah ke Arajin yang semakin tenggelam di alam bawah sadarnya. Dan seketika, bayangan sosok ibu dan teman-temannya pun muncul di pikiran Arajin. Arajin pun bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar akan mati. Namun, rasa cintanya pada Mahoro itulah yang menyelamatkan Arajin dari kematian. Secara tak terduga, Arajin mengambil alih tubuhnya lagi dan menahan tendangan Ichiya. Yang rupanya, Outa dan yang lainnya sedang melihat pertarungan Arajin dari jauh. Tak lama, Komao dan Zabu pun berlari ke arah pertarungan dan nyelonong begitu saja melewati Outa dan Jabashiri. Shindo pun menyamar jadi petugas parkir untuk melihat pertarungan tersebut. Kekuatan Matakara jadi lebih mengerikan yang membuat Arajin dan Senya kewalahan. Senya pun meminta Arajin jangan berdiri karena jika dilanjutkan Arajin bisa mati. Arajin tak bisa menandingi Matakara, sehingga dibuat ambruk tak berdaya. Namun, Arajin memaksa berdiri dan bertanya kenapa Matakara ingin jadi sekuat itu. Matakara pun kembali menghajar Arajin dan mengatakan alasannya ingin menjadi kuat. Matakara ingin menghilangkan bayangan ketakutan dengan cara menjadi lebih kuat. Dengan menjadi lebih kuat, Matakara tak membutuhkan siapapun lagi dalam hidupnya. Arajin pun baru mengerti kalau selama ini Matakara takut ditinggal sendirian. Arajin melihat ketakutan itu dan malah lari meninggalkan Matakara sendirian. Namun sekarang, Arajin tak akan lari lagi dari Matakara ataupun dirinya sendiri. Hingga akhirnya, Arajin bisa menyadarkan Matakara dan menjadi Honki sejati. Setelah pertarungan, Senya lalu pamit pada Arajin karena urusannya telah selesai. Yang dimana, Arajin telah mengajari Senya satu hal, Honki sejati itu seperti apa. Tak lama kemudian, Matakara pun akhirnya tersadar dan dihampiri oleh Arajin. Arajin lalu menggunakan darahnya dan menempelkan batu persahabatan ke tangannya Matakara. Komao dan yang lainnya pun datang menyusul dan menghampiri mereka berdua. Jana, Arajin. Di akhir cerita, Arajin lalu bergaya seperti Marito untuk menarik perhatian Mahoro. Bahkan, Arajin sampai latihan gaya bicara seperti Marito di depan cermin. Dan ternyata, Mitsukuni masih belum meninggal dan dirawat di rumah sakit. Yang alangkah terkejut dan bahagianya Matakara saat melihat jari kakaknya yang mulai bergerak lagi. Arajin lalu datang ke kuil dan mendapati kuil itu sudah hancur berantakan. Kedatangan Arajin ingin mencari Senya yang biasanya suka muncul seenaknya. Di reruntuhan itu, Arajin pun menemukan peluru yang menjadi tempatnya Senya. Sampai akhirnya, Arajin bertemu lagi dengan Senya dan cerita pun berakhir.